Thank <sighs> you. bu arta bisa dimulai mungkin S Udah aku ya. Gimana Bu Dina kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Amir sudah mengundang kami. Ya kami yang terima kasih. Ya sama-sama. Pak Amir ini sahabat saya dari kuliah ini Bu. Selamat datang Bu Dina. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan. Yeah. Okay. Baik, uh, bisa dimulai sekarang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang peserta Arsitektur Amikom Online Session ketiga. Kali ini tema yang akan diangkat adalah Green and Healthy Building, Material Resources and Cycle. Terima kasih yang telah bergabung Bapak Ibu dari uh, yang sudah registrasi kemarin ya. Bapak Ibu dari Kementerian PUPR pusat dan daerah, Bapak Ibu dari Pemprov DKI Jakarta. Ada juga Bapak Ibu dari rekan-rekan uh, praktisi arsitektur dan rekan-rekan uh, dari akademisi, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa semuanya. Dan seluruh peserta yang telah bergabung, terima kasih sudah uh, mengikuti uh, acara uh, Arsitektur Amikom Online Session dari mulai yang pertama sampai dengan ketiga hari ini. Uh, sebelum um, acara ini berlangsung lebih lanjut, ada baiknya saya bacakan dulu tentang tata tertib acara. Uh, mohon nanti peserta bisa mematikan audionya, jadi mute audio dulu supaya Uh, tidak mengganggu uh, audio dari pembicara. Dan semoga dapat berjalan uh, dengan lancar untuk acara pada siang hari ini. Yang kedua, dipersilahkan untuk peserta bisa mengisi form presensi uh, yang sudah dibagikan di kolom chat. Uh, link presensinya bisa diisi. Uh, kami sampaikan juga rundown acara nanti uh, mulai uh, jam... 14 ini, kemudian nanti diharapkan bisa selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, uh, materi pada siang hari ini, uh, Green and Healthy Building, Material Resources and Cycle, nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Insinyur Dina Hartadi, GPHDII. Beliau adalah um, Core Founder Green Building Council Indonesia dan juga beliau adalah Dewan Penasihat dari GPCI. Beliau juga merupakan Trainer Green Professional and Green Associate di GPCI bidang material ramah lingkungan dan interior space. Kemudian beliau juga merupakan Ketua dari Technical Advisory Group bidang material untuk Green Ship New Building Interior, interior Space 2012 dan beliau ini merupakan juga ketua himpunan desainer interior Indonesia dan wakil ketua himpunan desainer interior Indonesia HDII DKI Jakarta periode 2009 uh, sampai dengan 2011. Dan sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua himpunan desainer interior Indonesia pusat periode 2019 sampai dengan saat ini. Nah, beliau mengambil pendidikan uh, di arsitektur Department di uh, Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan kemudian dilanjutkan uh, mengambil program CBM marketing pengalaman profesi Ibu Dina sangat banyak dari 2002 sampai dengan sekarang gitu ya beliau Uh, cukup banyak memberikan uh, seminar uh, tentang uh, desain uh, inovasi di Hotel Ritz Carlton, kemudian ada juga seminar Healing by Design, seminar series uh, Gusto Kampus dan masih banyak lagi. Kemudian beliau juga merupakan um, pernah mengisi uh, atau pernah menjadi asesor juga interior designer HDI LPJK dan asesor sertifikasi Green Building Council Indonesia. Penghargaan juga cukup banyak. Salah satunya adalah dari HDI Award yang diberikan oleh Design Interior School of Business Management. CV beliau memang cukup panjang, karena apa dedikasinya di Bidang uh, material dan uh, apa namanya KBGI ya Bu ya Bu Dina. Baik tidak berlama-lama lagi uh, materi uh, akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Dina Hardati uh, Waktu nanti bisa disampaikan sampai dengan maksimal pukul 15. ya Bu Dina. Baik terima kasih akan uh, kami persilahkan kepada Ibu Dina Hartadi. Silakan ya, Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Arta dan juga Pak Amir yang memberi kesempatan saya untuk bersharing kepada Amikom dan teman-teman semuanya. Kembali lagi saya perkenalkan, saya Dina Hartadi memang aktif di Green Building dan profesi saya sebetulnya konsultan interior design arsitek. Sehingga kebetulan di Green Building ini saya banyak mendalami tentang material. Yang... Saya coba share presentasi ya sambil silakan sambil mempersiapkan presentasi mungkin saya cerita dulu sebelum masuk kepada materi inti bahwa Green Building Council Indonesia itu sebetulnya adalah organisasi non profit dia mengacu kepada World Green Building Council yang berpusat di Toronto Kanada setiap negara diakui hanya memiliki satu perwakilan Green Building di mana negara yang memiliki perwakilan green building itu akan membuat sertifikasi untuk bangunan hijau di masing-masing negara. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Green Mark Singapura. Nah, di Indonesia juga kami punya rating system yang tersertified, yang sama secara internasional yang kita sebut Green Ship. Di mana Green Ship dari Green Building Council itu memberikan sertifikasi kepada bangunan hijau untuk kategori new building, kemudian existing building, kemudian juga neighborhood atau lingkungan, dan juga untuk home, ada juga itu. Nah, sertifikasi kami ini setara dalam hal cara penilaiannya, jadi penilaiannya terukur, di mana bisa mendapatkan satu gedung yang nanti kalau Bapak Ibu yang arsitek berprofesi maupun profesional arsitek yang mendengarkan ingin punya proyek, ingin mendapat sertifikasi maka tidak usah pergi ke Singapura misalnya Green Mark atau ke Amerika ambil Green lead. Tapi cukup di Indonesia sudah ada yaitu Green Ship. Nah itu sehingga kita mau kategori gedung-gedungnya apa. Nah nanti setelah ada penilaian oleh Green Building Council Indonesia, maka dia akan mengeluarkan sertifikat apakah masuk kategori platinum, gold, silver maupun bronze. Nah itu nanti bisa ada penilaian uh, uh, asesornya. Nah itu kebetulan saya salah satu asesor di Green Building Council. Nah itu tentang uh, green building council itu sendiri ya. Kemudian uh, kami ketika mendirikan organisasi ini pun juga mendapatkan asis langsung dari buat green building dan kita di asis oleh uh, green building Malaysia yaitu Green Index sehingga uh, apa yang menjadi penilaian ini uh, secara uh, dunia tuh hampir sama aspek-aspeknya. Nah, mungkin saya bisa minta host kita mau share materi presentasinya bisa di share ya kita mulai masuk materinya ya sudah baru ya, dipersiapkan materi. sama host ya, ya. oke okay. okay. sambil menunggu juga saya mulai dari besarnya bahwa kalau kita bicara green building council pasti teman-teman sudah tahu sebetulnya ilmu ini sudah lama dan pemahamannya sudah ada tetapi sekarang ini yang saya ingin sampaikan hari ini lebih kepada detail teknikalnya. Dan item-item apa saja yang sebetulnya menjadi basic penilaian bahwa suatu gedung itu seberapa green? Nah, itu seperti itu, uh, belum terlihat ya juga. Oke, sambil saya jalan saja, bahwa kalau kita bicara green building, itu sebetulnya ada enam aspek yang kita nilai secara garis besar. Nah, itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, pertama sustainable site, di mana kita menilai site atau lahan hijau yang ada di dalam lingkungan bangunan kita. Kemudian, ada energi efisien atau bagaimana gedung atau bangunan yang mau kita nilai atau kita desain itu bisa melakukan penghematan energi secara signifikan. Kemudian, yang ketiga adalah water efisiensi, bagaimana kita melakukan penghematan air. Kemudian, yang keempat, material resource and recycle. Nah, ini yang nanti hari ini mau kita agak dalam penjelasannya. Bagaimana kita memilih material-material yang berdampak signifikan terhadap bangunan kita sehingga menghasilkan performa yang sustainable atau yang ramah lingkungan. Kemudian yang kelima, indoor air quality, kualitas udara di dalam ruang. Bagaimana bangunan kita itu memberikan, udah, uh, belum, ya ini, sembari memberikan kemampuan untuk mendapatkan sirkulasi, ini uh, udah masuk ya vertikal mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Ketiga, kelima, keenam adalah BEM atau Building Environmental Management, yaitu bagaimana gedung mampu mengoperasionalkan bangunan secara sustain dan juga ketika membangun dengan cara-cara yang green. Ini udah mulai masuk ya material ini, materi presentasinya. Oke, okay, next kita coba berikutnya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tadi ya, green building dan healthy building. Kenapa kita sebut sekarang healthy building? Karena sebetulnya Green Building Council uh, word itu juga sudah mencanangkan bahwa tahun 2020 kita tidak sekedar green building lagi, tetapi menuju healthy building. Apa bedanya antara green building dan healthy building? Healthy building itu lebih menekankan kepada kesehatan bagi penghuninya. Kita mungkin pernah dengar uh, green building uh, sick building syndrome atau ketika orang berada di high res building itu lebih mudah tertular penyakit atau beberapa material itu bisa menimbulkan penyakit dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita sudah tidak saja berbicara tentang green building, tetapi lebih kepada healthy building. Bagaimana kita memastikan orang-orang yang ada di dalam gedung yang kita bangun ini mendapat kesehatan yang baik? Kenapa? Karena ternyata 90% kehidupan manusia itu ada di area dalam bangunan 90 Nah ternyata juga hasil penelitian mengatakan bahwa udara di dalam gedung, apalagi high rise building yang tertutup dengan sistem engineering yang heavy AC, pakai AC, itu kadang-kadang kualitas udara di dalam gedung tuh lima kali lebih terpolusi, terpolusi daripada udara di luar. Nah karena itulah kenapa kita masuk ke healthy building. Nah, ini juga sebelum saya masuk ke materi saya juga cerita. Sekarang ini kan kita bicara new normal. Dengan adanya pandemi Covid, itu otomatis green building juga akan terpengaruh di dalam dalam kita nanti sebagai seorang arsitek untuk mendesain bangunan kita. Artinya tadi healthy building ini menjadi penting ketika kita masuk new normal. Di mana saja masuk new normal itu nanti akan mempengaruhi ketika kita mendesain suatu gedung untuk green building. Contohnya untuk sustainable site kita diminta untuk menciptakan lingkungan yang mikroklimatnya bagus sehingga orang mudah berolahraga di area terbuka dengan kondisi pepohonan yang rindang. Nah itu masuk di sustainable side. Berarti kita ciptakan ruang-ruang yang sehat, ruang luar yang sehat untuk manusia bisa beraktivitas dan berolahraga dengan sehat. Kemudian di energy efficiency apa yang masuk? Di sini uh, uh, penggunaan Outside view, justru yang akan kita dorong. Jadi, kalau bisa, gedung itu pada siang hari tidak usah menyalakan lampu, terutama di perimeter building yang ada kaca, sehingga eh, efisiensi energi terjadi. Tetapi juga eh, orang yang tinggal di dalam gedung itu sehat karena mendapat paparan sinar matahari pagi. Nah itu dari energi efisiensi itu sekarang kita harus lihat tuh kalau membangun gedung pastikan ada jendela-jendela yang cukup besar sehingga matahari pagi bisa masuk untuk memberikan kesehatan bagi penghuninya. Di water efisiensi apa pengaruh new normal di water efisiensi? Penggunaan air akan semakin banyak karena hampir semua gedung nanti akan menyiapkan tempat untuk cuci tangan sedikit-sedikit orang akan cuci tangan. Berarti penggunaan air semakin banyak. Maka pemilihan saniter yang hemat energi itu menjadi penting. Kedua juga kemungkinan untuk melakukan recycle air itu juga harus difikirkan untuk water efficiency. Kemudian material resource and cycle yang warna merah yang saya dalam. Nah ini juga dalam kaitan new normal ini penting bagaimana kita memilih material yang bisa memberikan efek sehat tidak meracuni atau tidak mengkontaminasi tubuh penghuninya. Dalam kondisi new normal berarti material itu jangan sampai memenularkan. Kan kita tahu ya saat ini kalau bicara Covid itu adalah droplet. Bagaimana droplet yang jatuh di dalam material di dalam bangunan atau di dalam interior biasanya itu tidak mudah ditularkan. Nah, itu nanti akan ada material apa saja. Kemudian di indoor air quality. Ini arsitek pernah arsitek juga penting. Karena kembali lagi ini penyakit Covid ini kan juga airborne jadi ada kekhawatiran bisa melalui si udara sehingga bagaimana sirkulasi di dalam bangunan harus benar-benar diperhatikan. Nah, kaitan dengan building environmental management itu adalah green clean cleaning. Sekarang arsitek juga harus memikirkan terutama ruang dalamnya, bagaimana membersihkannya mudah karena kita akan melakukan disinfektan secara berkala dengan kondisi new normal ini. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana peran green building dipengaruhi juga lah kondisi kondisi normal ini dan arsitek harus mengerti bagaimana melakukannya ini dengan baik. Oke, saya lanjut berikutnya. Next. Ya, sekarang mungkin ini tadi pembukaan ya. Bahwa sebetulnya kalau green building itu yang kita pelajari tadi enam. Setiap segmented itu, setiap segmen tadi itu sebetulnya pelajaran yang dalam lagi masing-masingnya. Hari ini saya akan memperdalam di material resource and cycle. Nah, ini terutama bagi arsitek maupun juga yang terkait di dalam bangunan. Bagaimana sih caranya kita memilih material yang berdampak lingkungan rendah atau yang lebih green material dan mengapa kita harus memilih green material? Awalnya kenapa? Karena ternyata material bangunan ini diambil dari sumber daya alam yang saat ini semakin berkurang. Dalam proses pengambilannya, dia itu melalui proses yang panjang dan seringkali merusak lingkungan di area pertambangannya. Dalam uh, transportasi dari area pertambangan menuju pabrik, itu karbon emosin yang keluar juga cukup besar. Di pabrik pun ketika diolah, kadang-kadang menggunakan cara-cara yang tidak sustain, sehingga itu merusak lingkungan. Dan berkontribusi, material bangunan ini berkontribusi menyumbangkan 10% dari Asia CO2 emission itu di tahun 1995. Nah, artinya kita harus mulai memikirkan bagaimana kita memilih material di dalam bangunan yang ramah lingkungan. Next. Nah. Next. Ya, sekarang bagaimana kita memilih? Nah, kalau dulu kita memilih material itu lebih kepada aspek e, kekuatan pasti struktur apalagi sipil arsitek yang dilihat kuat apa tidak. Kedua dari aspek biaya biasanya. Nah, sekarang dengan e, green material ini satu aspek harus kita sebutkan, aspek ramah lingkungan. Apa itu aspek ramah lingkungan? Pertama adalah building life cycle. Semakin panjang masa pakai suatu material ke dalam bangunan, dia, dia tidak jadi sampah, maka itu semakin green. Itu. Kemudian kita pikirkan lagi dia ini materialnya mengambilnya dengan cara-cara yang sustain, tidak pabriknya ramah lingkungan, tidak kemudian material ini yang kita ambil ini membawa impact kepada desain kita, enggak terutama arsitek. Nih, apakah memberikan impact pasif desain lebih bagus, lebih sehingga sirkulasi udara lebih bagus, sehingga gedung tidak panas? Kemudian, itu kemudian bagaimana ketika dia dibangun, dibuat di pabriknya? dan ketika habis masa pakainya apakah dia akan mencemari lingkungan kita. Nah, isu-isu itu kita harus mulai sebagai arsitek, kita harus mulai paham dan mengerti. Nah, artinya kita tidak saja melihat dari aspek biaya maupun dari aspek struktur saja, tetapi dari aspek environmental friendly-nya. Dari mana kita lihat? Dari spesifikasi teknisnya. Nah, sekarang sebagai seorang arsitek atau kita ingin membangun gedung, kita harus melihat spek teknisnya nih apa. Di mana material ini bisa memberikan kontribusi terhadap ramah lingkungan itu. Next, ah, ini tadi saya sebut dari mana material itu berasal. Kita jangan pakai material yang asal usulnya tidak jelas. Bagaimana material itu dikelola atau dibuat di pabriknya di mana? Bagaimana ketika akhir masa penggunaan? Bagaimana ketika dia sudah selesai penggunaan? Bisakah di-reduce? Bisakah di-recycle? Misalnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh harus kita uh, sampaikan ketika kita memilih material di dalam bangunan kita. Next. Nah, kalau material prinsip utama tadi itu, semakin panjang masa pakai suatu bangunan, material bangunan itu semakin green. Makanya kenapa kalau dibilang green kenapa mahal? Bukan mahal, karena kalau kita green kita memastikan bangunan itu uh, tahan lama. Nah, bangunan tahan lama tentu uh, biasanya memang uh, lebih signifikan dibandingkan bangunan yang murah. Mengapa begitu? Karena kalau bangunan murah, apalagi untuk interior, biasanya murah itu cepat sekali rusak. Belum satu tahun sudah rusak, kemana larinya? Ke pembuangan sampah, berarti sampah. Makanya, itu kualitas dalam satu material itu menjadi uh, penting. Nah, jadi kalau kita bicara life cycle material, mulai dari material itu diekstrak di dari sumber daya alamnya dibawa ke pabrik transportasi ke proyek kemudian setelah selesai dipakai bisa dibalikkan ke pabrik kita bicara cradle to cradle pernah dengar mungkin cradle to grave cradle to grave itu artinya material dari material awal kemudian di pabrik dipakai setelah selesai masa pakainya dia udah nggak bisa diapa-apain lagi dibuang menjadi sampah itu cradle to grave kalau cradle to cradle dari setelah selesai masa pakainya kita bisa recycle kembali di pabrik dijadikan produk yang sama maupun produk pengganti itu namanya cradle to cradle nah itulah green material itu yang itu yang dicari ya next next boleh ya nah sekarang kita mulai masuk satu persatu ya. Aspek apa saja yang membuat material itu disebut menjadi green material? Pertama, pasti sudah sering dengar ya reduce, reuse, recycle. Nah, ini kita bicara dulu reuse material. Kenapa reuse material ini dianggap green? Karena berarti dia tidak kita tidak beli bahan baru. Kita tidak mengambil bahan baru tapi pakai bahan yang sudah ada. Ini menjadi nilai tambah. Jadi kalau kita melakukan sertifikasi, kalau kita punya reuse material di dalam bangunan kita, nah kita dapat poin itu. Gimana penggunaannya? Nah biasanya ini kalau bangunan-bangunan misalnya kita melakukan renovasi. Renovasi apakah rumah sakit, apakah renovasi hotel, renovasi restoran, mungkin bahan-bahan awalnya, bahan-bahan lama itu bisa dipakai kembali. Nah itu bisa diperhitungkan. Itu berarti kita sudah bersikap green. Contohnya lagi, dari reuse material ini bisa ada dua aspek, satu struktural, satu non struktur. Yang struktur misalnya kolomnya, besinya bisa kita pakai, beamnya, bajanya bisa dipakai ulang. Kalau yang non struktural itu misalnya kusen, pintu dipakai kembali dalam bentuk yang sama ataupun dipakai dalam bentuk yang berbeda. Artinya tadinya kusen, kemudian kita pakai menjadi furniture itu juga dinilai menjadi green itu ya, untuk reduce material. Karena itu tadi, environmental benefit-nya itu tadi. Dia tidak memakai sumber daya baru, dan berarti tidak merusak lingkungan. Nah, dan juga economic value-nya berkembang karena material-material bekas. Dan material bekas ini tidak harus loh, material bekas di gedung itu. Bisa juga kita membeli material bekas di tempat lain. Contohnya, membuat restoran. Kemudian temanya ini kebetulan klasik atau kolonial atau etnik. Nah, lantainya kita pakai misalnya lantai bekas bongkaran, misalnya kita nemu bongkaran dari rumah sakit atau bantalan-bantalan kereta yang sudah tidak terpakai, itu dipakai lagi untuk restoran itu. Maka restoran itu mempunyai nilai uh, reuse materialnya tinggi untuk green material. Nah, ini banyak juga terjadi di Bali. Jadi, gedung-gedung uh, uh, hotel maupun restoran di Bali yang disertifikasi, dia banyak mendapat nilai dari reuse material itu karena dia kayak contohnya Ayana di uh, uh, Uluwatu dia memakai material-material kayunya itu dari gelondongan dari gelondongan rel kereta api gitu lama dan kemudian material-material bekas kemudian ditempelkan menjadi hiasan maupun dari struktur nah itu artinya ada ada kalau kita mau menggunakan material seperti itu itu adalah green material next nah itu bisa juga yang material bekas itu misalnya kontainer yang dijadikan rumah kemudian eh, Usen tadi yang saya sebutkan ya itu kira-kira seperti itu ya reuse material berikutnya next nah kemudian recycle material tentu sudah pernah dengar ya barang bekas tapi barang bekas ini kalau dari green material itu bisa menjadi dua kategori satu pre consumer satu post consumer pre consumer itu adalah barang-barang sisa yang masih di pabrik diolah menjadi bahan baku baru contohnya apa particle board yang biasa buat uh, furniture Partikel board. itu berasal dari potongan-potongan uh, kayu sisa yang kemudian diolah jadi bubur kemudian dipress kuat. Nah itu ada partikel itu masuk pre-consumer recycle content. Kemudian ada post-consumer. Post-consumer ini kalau material itu sudah dipakai di konsumen, sisanya itu dikembalikan lagi untuk di recycle. Contohnya botol bekas baik botol plastik maupun botol kaca. Nah ketika sudah dipakai dia dikumpulkan lagi oleh pemulung kemudian dibeli oleh pabrik lagi dibuat. Uh, dibuat bahan material baru contohnya misalnya uh, pabrik uh, botol botol plastik itu ternyata bisa diolah menjadi tekstil bisa lagi juga diolah kemarin ada in uh, pub, uh, ada produsen uh, supplier masuk cerita kalau roller blind mereka roller blind itu untuk pelapis uh, dinding itu memak ada yang memakai material uh, recycle dari bot bekas botol plastik nah, itu bisa kita uh, masuk di dalam ini uh, recycle material da dalam pos consumer. Kenapa ini green juga? Karena berarti kan kita tidak usah mengambil bahan baku baru di alam. Kita pakai apa yang sudah ada kita olah kembali. Itulah sikap greennya. Nah itu ya, recycle material ada dua, post-consumer dan pre-consumer. Nah ini nanti akan semakin banyak di di luar. Kita harus lebih aktif untuk melihat material-material baru yang mempunyai kandungan ramah lingkungan yang lebih tinggi. Next. Nah, karpet ini juga termasuk yang uh, sekarang ini dia uh, recycle material, karena bakingnya, bakingnya itu uh, juga berasal dari uh, recycle material. Terus, benang yang kalau sudah habis masa pakainya itu diambil kembali, diolah menjadi uh, karpet baru, terutama karpet tile. Nah, karpet ini uh, selain juga dari... Komponen aluminium, frame, baja itu juga recycle material. Kemudian juga tadi gypsum dan lain-lain. Next. Nah ini uh, sekarang kita bicara renewable material. Kenapa renewable material dianggap uh, green? Karena renewable material ini diambil dari uh, tanaman atau uh, dari uh, hewan juga dalam jangka pendek. Kan kita tahu ya hutan itu untuk menumbuhkan pohon yang meter tertentu bisa sampai kadang-kadang 50 tahun itu kalau diambil habislah itu. Nah, renewable material ini adalah tanaman yang masa panennya itu di bawah 10 tahun sehingga dianggap lebih mudah untuk diduplikasi sehingga material ini lebih ramah lingkungan. Apa saja misalnya bambu, rotan, cotton kalau dari binatang wool jadi kalau dalam bentuk building apa ini? Kalau bambu sekarang udah banyak market bambu. Panel untuk panel bambu. Kemudian untuk furniture banyak. Bangku, lampu, dan macam-macam. Begitu juga rotan. Rotan ini furniture yang paling banyak dipakai kalau di dalam industri bangunan. Cotton itu tekstil. Wool juga tekstil. Nah, kalau cotton ini banyak dipakai di resort hotel, kemudian di, di residensial dan banyak lagi ya. Nah, ini masuk kategori renewable material. Nah, kenapa dia disebut green material itu tadi? Karena masa panennya jangka pendek di bawah 10 tahun berarti dia dan dia juga menimbulkan ekonomi lokal karena bisa dikembangkan oleh masyarakat lokal, masyarakat terbatas tidak harus industri yang besar. Nah, itu sehingga renewable material didorong untuk dijadikan bahan material di dalam bangunan. Nah, biasanya memang dia tidak dalam material struktur kuat tetapi pelapis, yaitu tadi misalnya panel atau parket bambu seperti itu. Next. Nah tadi ya kemudian sustainable resource atau uh, uh, ini, tadi masih ada next next aja ini tadi udah kita jelaskan. Nah sekarang uh, kayu, saya suka ditanya Bu kalau green building berarti banyak kayu, ah, jelas itu pertama keliru. Atau ada, ada lagi pertanyaan gini, Bu kalau green building berarti nggak uh, boleh dong Bu pakai kayu karena itu uh, merusak hutan tidak juga. Jadi karena memang prinsip dasar bangunan green building itu tidak ingin, tidak tidak melarang, tidak boleh tetapi boleh, tetapi harus bagaimana. Jadi kayu pastikan kayu yang kita pakai di dalam lingkungan bangunan kita itu jelas asal-usulnya, itu yang utama. Jelas asal-usulnya ini bagaimana? Artinya dia diolah oleh eh, pemerintah tertentu atau industri yang terrecord jadi bukan illegal logging. Nah ini dalam hal ini Indonesia disoroti nih. Kita ini kan paru-paru dunia ya. Hutan kita itu dianggap paru-paru. Maka pengambilan pohon-pohon hutan kayu kita harus melakukan ada standarnya. Karena kalau tidak berarti kalau bahasa di lapangan, kalau kita beli kayu gak jelas itu Spanyol atau Sparonyolong ya. Nah itu tidak boleh lagi. Jadi harus kalau kita mau menerapkan mendesain dengan bangunan ramah lingkungan pastikan semua produk kayu yang masuk di dalam gedung Anda itu tersertifikasi. Yang paling tinggi adalah sertifikasi badan pihak ketiga. Nah kalau di Indonesia namanya lembaga Eko Label Indonesia. Kalau di Amerika FSC, FSC Forest Stewardship Council. Kemudian MTCC, itu Malaysia. Nah, Malaysian Timber Certification Council, SFI. Nah, ini yang paling tinggi yang harus ada. Nah, biasanya kalau di dalam pasaran retail, tukang-tukang kayu yang di pinggir jalan, dia tidak sampai lay, tapi dia punya fako Faktur Angkutan Kayu Olahan. Artinya dia sudah mendapat perizinan dari uh, perindustri, uh, sorry, kehutanan, departemen dari uh, kehutanan. Nah, itu harus ada jelas. Begitu juga dengan furniture. Furniture-furniture dari kayu itu harus mempunyai SLF atau self declare bahwa kayunya itu jelas asal usulnya. Nah ini harus jadi dari material apa saja kayu di dalam bangunan. Bisa dalam bentuk kayu papan kayu, bisa thick wood, bisa block board, bisa particle board. Pokoknya semua yang ada unsur kayunya pastikan asal usulnya jelas. Termasuk apa? Termasuk HPL atau high pressure laminate yang biasanya buat panel-panel dinding, terutama di interior itu dia ada unsur kayunya juga. Jadi kita harus tahu apakah dia mempunyai biasanya banyak FSC. Nah, sebetulnya produk FSC ini banyak masuk ke Indonesia dalam bentuk misalnya kertas tulis alat tulis kantor, kotak-kotak kemasan itu sudah ada FSC-nya kalau yang dari impor dari luar. Kalau dari Indonesia itu lain. Nah, itu aspek dari sustainable resource atau resource yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kayu. Next. Nah, ini tadi certified wood tadi ya itu kodenya kalau FSC itu ada kodenya di, di biasa dicap di kayunya itu certified timber press press wood press wood itu kalau buat mahasiswa mungkin belum tahu block board block tuh kemudian medic, uh, high density uh, MDF uh, MDF atau juga block board itu semua dari kayu yang dipress itu juga uh, harus mendapatkan sertifikasi yang jelas juga tick juga itu uh, produk-produk kayu olahan termasuk parket kalau kita mau pakai parket harus tahu termasuk kalau furniture furniture kayu juga harus jelas asal usulnya oke okay, next Baik, tadi kan kita sudah belajar tentang reuse, kemudian recycle, kemudian renewable material, kemudian kayu yang bersertifikat. Nah, ini yang kelima environmental management system. Apa maksudnya? Pastikan material-material yang kita beli itu berasal dari pabrik yang bersertifikasi ramah lingkungan. Kenapa begitu? Karena kita ingin sure bahwa material SDM yang diambil dari alam dan dibawa ke pabrik itu diolah dengan cara-cara yang sustain ramah lingkungan, artinya tidak mencemari sungai kalau dia ada di pinggir sungai. Kemudian tidak memberikan limbah yang berbahaya. Terus kemudian memberikan K3 eh, peker, eh, kepada karyawan pekerja dan lebih efisiensi. Dan ini sudah banyak produk-produk Indonesia yang mempunyai eh, dari pabrik eh, dengan ramah lingkungan. Contohnya mungkin saya sebut saja ya, misalnya eh, kaca asai mas itu udah punya. Kemudian cat, hampir semua produsen cat besar sudah punya ISO 14001. Kemudian, juga produk seperti baja, kemudian baja ringan, aluminium, gitu. Nah, itu semua banyak yang sudah punya. Jadi, kita sekarang tinggal memilih beli materialnya itu dari pabrik yang mempunyai sertifikat ramah lingkungan. Itu berarti kita sudah memakai material green, salah satu dari aspek environmental management system. Oke, okay, next. Nah, kemudian. Lokal produk ternyata kalau kita pakai barang-barang bangunan itu dari lokal produk itu kita sudah termasuk yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena kalau lokal produk terutama dekat dengan proyek kita, berarti kan transportasinya dekat. CO2 emission yang terbuang akan lebih sedikit. Nah itulah menjadi poin lebihnya, less carbon footprint kemudian transportation cost juga berkurang. Nah, berapa uh, dari World Green Building Council itu mengatakan seribu uh, 1000 mile. 1000 mile itu kurang lebih 500 kilometer dari tempat project itu berasal. Jadi contohnya misalnya proyek kita di Jakarta. Ternyata 5000 kilometer itu masuk Singapura masih masuk. Artinya daripada ngambil barang dari Amerika atau dari Cina, mungkin ngambil dari Singapura itu masih lebih dianggap lokal produk. Itu juga kedua juga kalau dia produk dalam negeri. Ya itu tadi karena akan increase local revenue atau ekonomi dalam negeri akan lebih bergerak. Itu lebih ramah lingkungan. Jadi aspek jarak tadi itu terkait dengan less carbon footprint. Jadi lokal produknya kalau terukurnya kurang lebih 500 km dari titik proyeknya. Kadang-kadang terjadi gini, Bu gimana kalau uh, pabriknya Uh, sebetulnya ada di Amerika tetapi di uh, di uh, di uh, dirakitnya ada pabrik Indonesia. Sementara ini masih bolehlah dianggap. Karena itu juga terjadi di Amerika. Untuk lead Amerika ini produk-produk Amerika rata-rata itu kan banyak dari Cina sekarang ini. Tetapi uh, dia masih di uh, brandnya Amerika. Nah, itu sebetulnya kan kalau dari aspek lokal produk tadi jauh ya tetapi karena selama dia masih di, dirakit di pabrik di dekat di situ di Amerika dia masih boleh itu lead seperti itu cara menghitungnya begitu juga di Indonesia kita akan lebih hargai kalau dia produk lokal dan produk lokal Indonesia dan jaraknya ya within 500 km itu masuk dalam kategori material ramah lingkungan next berikutnya nah sekarang uh, Tadi itu aspek-aspek tadi ada enam aspek itu suatu material dinilai ramah lingkungan jika tadi enam aspek. Selain itu apa lagi? Jadi kita akan melihat bagaimana material bangunan kita itu membawa membawa kebaikan terkait dengan apa yang dinilai di dalam green building. Contohnya energi efisiensi atau material yang membantu men membuat energinya efisien atau penggunaannya less energy. Kemudian material yang hemat air yang bisa membuat kita hemat air itu berarti itu green material juga. Material yang membuat kualitas udara di dalam ruang lebih baik atau non toxic material kemudian. Kemudian sustainable site yang green landscape yang membuat landscape di area kita akan lebih beragam. Kemudian material yang mengandung teknologi atau inovasi. Nah, ini saya saya garis bawahi teknologi dan inovasi ini juga terkait dengan itu tadi sekarang new normal bagaimana material itu mampu memberikan dampak kesehatan lebih genis bagi penghuninya. Nanti kita lihat. Kemudian regional material yang sudah kita bahas ya. Ini kurang lebih bisa bahkan energi star itu kita mulai lihat banyak. Nah ini arsitek harus lebih jeli melihat barang-barang yang ada di pasaran yang sudah punya label hemat energi. Next. Nah ternyata next. Boleh next. Next, uh, next, oh ternyata di dunia ini eh, sekarang sudah mulai terbantukan sebetulnya arsitek okay. maupun supplier kontraktor dalam memilih material-material yang eh, ramah lingkungan karena ada labelnya, ada labelnya. Contohnya kalau di Singapura di, disebut eh, Green Green Mark. Coba, berikutnya. Nah ini label-label ini kita mulai lihat nanti di dalam uh, data teknis, data teknis satu material. Jadi kayak contohnya di Korea Koeko, terus Ecomark, kemudian Greenmark, Taiwan. Jadi ada produk-produk yang mendapat label ini artinya material itu mempunyai aspek green material. Kalau di Indonesia ada sudah ada juga namanya green listing. Kemudian kalau Anda mulai lihat juga ada green guard untuk material yang terkait dengan penggunaan lem. Kemudian material dengan coding uh, green guard, kemudian uh, antimikrobial, ya itu tuh banyak uh, sudah pihak ketiga yang me mensertifikasi suatu material bahwa dia ramah lingkungan ini kode-kodenya bisa kita lihat nanti. Kadang-kadang kalau kita lihat produk tuh ada kode ini di Indonesia namanya green listing. Jadi banyak sudah produk-produk industri dari Indonesia didaftarkan di green listing untuk mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga karena nggak boleh self self disclaim nggak boleh harus eh, harus melalui pihak ketiga yang eh, diakui untuk mengklaim bahwa material ini eh, green material dari aspek apa next. Ya. Nah, ini kalau untuk tadi kita mulai masuk satu-satu ya. Di dalam site development contohnya apa? Grass block itu dianggap lebih green dibandingkan penggunaan aspal di dalam site. Jadi teman-teman eh, kalau desain rumah eh, lingkungannya lebih baik menggunakan grass block atau paving block karena dia berarti airnya masih bisa diserap masuk ke dalam tanah dibandingkan itu. Nih, kemudian vertical garden next. Nih, vertical garden seperti ini. Ini udah mulai banyak juga produk produser yang menyiapkan kerangkanya maupun kantong-kantong untuk membuat vertical garden seperti ini. Nah, ini termasuk green material dalam mendukung aspek site development atau lingkungan luar yang baik. Reduce carbon, cooling, dan bioclimatic. Ya. Vertical garden bisa di indoor maupun outdoor ya. Oke, okay, next. Nah, ini juga penting. Next. Nah, ini penting buat arsitek terutama ketika mendesain. Bagaimana memilih material yang mampu membuat energi efisien. Karena gini prinsipnya. Satu bangunan, apalagi kalau itu high-rise building ya. Itu selimut bangunan itu, desain selimut bangunan itu sangat penting. Untuk bisa uh, dinilai, di, di, di dihitung berapa OTTV-nya atau OTTV singkatan Overall Thermal Transfer Value ini dihitung. Nah dari situ akan ketahuan berapa energi yang diperlukan untuk mendinginkan gedung itu, terutama kalau kita bicara high rise building ya. OTT ini penting. OTT value, Nah ini arsitek harusnya belajar nanti ada pelajaran tersendiri ini. Nah bagaimana kita melihatnya? Pertama dari arah orientasi gedung bangunan. Barat Timurnya di mana? Kemudian bukaan di dalam selimut bangunan itu, jendelanya eh, arah mana? Tadi arah orientasi bangunan. Kemudian bukaan penggunaan kaca berarti kalau ada. Kemudian adakah secondary skin? Nah itu akan membuat eh, OTTV-nya eh, semakin rendah OTTV berarti eh, kapasitas AC atau BTU yang digunakan untuk mendinginkan bangunan ini bisa lebih rendah. Nah artinya pemilihan material menjadi penting. Bagaimana kita memilih material yang bisa membuat hemat energi? Apa saja contohnya material? Nanti kita lihat next. Selain tadi kita bicara selimit building, itu juga kita bicara solar refractive index atau uh, albedo. Albedo itu uh, tadi uh, bagaimana uh, terutama atap itu uh, bisa mampu mem memantulkan cahaya sinar ultravioletnya keluar. Jadi uh, warna hitam itu dianggap yang paling menyerap panas. Jadi warna-warna yang terang abu-abu, muda, putih itu dianggap mampu memantulkan panas sehingga uh, atap bangunan biasanya itu jadi tidak menjadi panas. Nah ini memilih material jadi penting lagi di sini di dalam menentukan nanti uh, kebutuhan uh, BTU untuk AC-nya ya AC. Next. Nah ini salah satu tadi window film. Kalau kita punya bukaan kaca yang cukup lebar, maka apa yang kita lakukan untuk mendapatkan uh, uh, Energi uh, di dalamnya tidak terlalu panas di dalam gedung selimut bangunan. Jadi, disinilah pentingnya arsitek ketika mendesain selimut bangunan. Pertama, dengan kaca, karena memang kan estetika tidak bisa dilupakan karena prinsip green building tidak mengurangi estetika. Terserah arsitek mau mendesain seperti apa, tetapi bagaimana uh, gedung itu bekerja dengan efisiensi, salah satunya dari aspek energi. Pertama, dengan kaca film yang mampu meredus panas, contohnya yang di pasaran yang mungkin kita saya sebut saja mungkin 3M misalnya itu ada kemampuan memantulkan panas hingga 80 sampai 90%. Kemudian kita bisa juga pakai kaca. Nah, ini itu double glazing atau triple glazing. Kalau double glazing itu tengahnya dia ada gas gasnya sehingga panas itu tidak masuk ke dalam ruangan. Jadi, pemilihan jenis kaca menambahkan window film itu juga meredus energi, meredus panas. Ya, pada akhirnya juga menurunkan nilai OTT TV sehingga BTU untuk mendinginkan bangunan lebih rendah. Next. Kemudian green material like struktur ini juga penting menjadi bagian dari green material tadi. Berarti kalau strukturnya ringan maka pembebanannya tidak terlalu berat untuk gedung itu. Next. Next nah tadi shading nah ini uh, biasanya kadang-kadang kita arsitek melakukan shading baik dalam bentuk uh, uh, apa itu ya namanya teras maupun uh, secondary skin ini juga untuk reduce heat makanya terutama untuk high rise building seringkali ada uh, secondary skin ataupun uh, saya apa hmm, teras ya teras seperti teras itu untuk transitional fasad kita sebut ini juga produk-produk ini penting untuk membantu tadi mengurangi panas masuk ke dalam bangunan, nah ini banyak sekali macamnya. Itu kita bisa pakai, itu adalah green material dalam aspek hemat energi. Next, nah kemudian ada juga low e-glass. Ini low e-glass, ini kaca yang reduce heat, dia mampu mengurangi panas dan mengurangi energi dari panas itu masuk ke dalam bangunan. Kemudian UV light reflected. itu selain itu tadi saya sebutkan ya, double glazing, triple glazing itu juga masuk. Kemudian ada lagi uh, 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 self low maintenance kaca untuk kaca yang self cleaning glass atau kaca yang mampu membersihkan. Jadi debu itu tidak lengket, terutama ada building ini kan kadang-kadang maintain pembersihannya susah ya. Jadi kalau memakai kaca yang tadi uh, uh, self cleaning glass, dia tidak menempel sehingga dianggap tidak perlu dibersihkan. Nah itu kita harus tahu apa produk-produk terbaru yang mendukung dari bangunan ramah lingkungan ini. Tadi lo ikhlas ya. Oke okay, next. Nah, tadi kita sudah bahas kacanya, struktur bajanya dan lain-lain. Kemudian lampunya kita sudah tahu sekarang LED sudah banyak di mana-mana dan lebih murah dan dia sudah menggantikan PLC ya. Jadi ini energy saving. Karena apa dia juga baik karena dia tidak ada lagi merkuri. Kalau dulu lampu pijar itu kan ada merkuri dilarang masuk lampu PLC istilahnya yang lingkar-melingkar seperti yang sebelah kanan ini. Kemudian sekarang sudah masuk lagi LED. Nah ini lebih hemat energi. Kemudian ini nanti juga LED. Kita juga mulai masuk sensor. Jadi akan semakin hemat lagi. Sensor motion, baik motion maupun gerak. Untuk biasanya ditaruh di koridor, di toilet. Nah itu bisa pakai sensor motion untuk menghasilkan energi efisiensi di lighting. Juga untuk ini terkait dengan Uh, tadi uh, new normal ini adalah supaya sehat gimana supaya sinar matahari pagi harus masuk ke dalam ruangan jauh sehingga orang yang bekerja di dalam gedung itu um, bisa merasakan uh, keadaan alam di luar sana dari pagi siang sampai malam nah, itu akan lebih membangun imun imunitasnya karena ternyata sick building syndrome itu orang yang berada di dalam ruang tertutup tidak terlihat jendela dia imunnya akan turun nah itu untuk Apalagi kita sekarang new normal, kita ingin meningkatkan imun, maka pastikan jendelanya cukup besar sehingga pagi hari matahari bisa masuk ke dalam ruang dengan jauh. Next. Next. Nah kemudian penggunaan solar panel, sudah pasti ya. Solar fotovoltaik ini juga sekarang sudah mulai value cost-nya sudah mulai masuk sehingga tidak terlalu mahal lagi. Nah ini bisa dipikirkan terutama kalau mendesain bangunan-bangunan yang di remote area di mana PLN-nya agak sulit didapat atau kestabilan PLN-nya kurang. Nah, kita bisa mulai masuk fotovoltaik ini. kemudian kita pakai less water nih, tadi. Bagaimana memilih material yang hemat air. Next. Contohnya apa? Kloset. Kalau kloset kan sekarang sudah ada ya yang bukan lagi 36 liter, tapi sudah 2-4,5 liter untuk flushing-nya. Kemudian sudah ada sensor untuk keran. Nah ini terkait new normal lagi. picture untuk uh, keran, keran air, terutama di area publik sebaiknya memakai sensor. Kenapa kita tidak ingin menyentuh tangan? Karena ternyata tangan inilah uh, mudah terkontaminasi dengan virus maupun bakteri. Sehingga untuk area publik sebaiknya sudah pakai sensor, baik di wastafel maupun di urinoar. Sebaiknya itu sensor. Jadi kita akan lihat semua barang dengan penggunaan sensor akan semakin banyak. Pintu pun juga iya untuk pintu area publik. Karena itu tadi menghindari kontaminasi baik bakteri, virus. Nah, apalagi di sekarang new normal ya. Jadi dari aspek water pemilihan fitting sanitair itu juga penting. Oke okay, next. Nah kemudian safe cleaning material nih karena sekarang kita sudah masuk healthy material nih tadi ya pemilihan uh, sanitair. Kemudian tadi uh, otomatis Keran otomatis, nah kemudian material yang self cleaning material tadi kaca kita sudah ternyata ada self cleaning glass, kemudian ada juga tekstil yang self cleaning material tuh dia kain, tetapi uh, dia tidak 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 mudah basah. Kalau ada air tumpah di atasnya seperti air di daun talas, sehingga dia uh, tidak uh, tidak tidak mudah kotor dan kemudian juga dia mengandung antibakteri, anti mold, anti yang sekarang ini harus mampu menolak bukan cuma bakteri tapi juga virus terutama virus covid itu ya nah itu cepat apa lambat akan mulai masuk dipastikan bahwa material itu mengandung itu antimikrobial untuk cleaning untuk memudahkan kebersihan ya self cleaning material next Nah, kemudian kenapa tadi harus kuat, harus long term durability kembali lagi karena uh, supaya tidak menjadi sampah, tidak lekas rusak. Satu, kedua dengan ada COVID ini, maka pembersihan kepada bangunan itu akan semakin sering. Penggunaan bahan kimia akan lebih keras sehingga materialnya kalau bisa kuat terhadap bahan kimia dan tidak gampang rusak ketika dilap-lap, dibersihkan gitu, tahu-tahu dia rusak karena bahan kimia. Nah, itu harus mulai dipikirkan material yang uh, kuat dalam arti dan juga memilih memilih material itu yang mudah dibersihkan. Next. Next, nah ini tadi dalam kaitan dengan healthy material indoor air quality atau kualitas udara di dalam ruang yang dicermati di dalam ruangan itu adalah volatile organic compound atau VOC low VOC biasanya dalam bentuk partikel debu. Nah ini kita pastikan material-material kita tidak mengandung VOC yang di luar ambang batas. Contohnya apa yang biasa ada mengandung VOC itu cat, jadi harus let low VOC kemudian particle board atau high pressure laminate itu juga bisa yang mintanya low VOC. Karena itu tadi dalam jangka panjang kalau kita terhisap oleh debu di dalam ruang tertutup itu itu sifat bisa karsinogenik bisa memacu timbulnya penyakit kanker di usia tua. Karena itu kita menghindari sick building syndrome dan kemudian dalam new normal sekarang ini apalagi kita ingin tidak terkontaminasi tertular penyakit melewat lingkungan kita termasuk indoor air quality. Nah, kalau uh, high rise building pakai fresh air, tapi kalau single building atau bang rumah-rumah yang uh, uh, satu lantai, dua lantai, maka sirkulasi udaranya harus cukup bagus. Next. Kemudian yang dicermati lagi di dalam bangunan tidak boleh ada non toxic itu apa sih? Biasanya formal dehidrate tadi VOC ya. Kemudian formal dehydrate. ini eh uh, di dalam lem biasanya lem, kemudian uh, Uh, tadi chat itu ya, next, next. Nah, ini yang dicermati, itu yang dianggap indoor air pollutant, itu formal dehydrate. Ini Biasanya ada di furniture-furniture uh, baru, HPL, kayu, produk-produk kayu, kemudian asbestos. Tidak boleh lagi ada unsur asbestos di dalam material kita pakai, artinya kalau ada atap asbestos harus segera diganti. Kemudian, klorinat, sulfate, petroleum disilet, tolun, dan silen. Nah, ini uh, yang suka banyak di new material. Nah, biasanya material-material baru terutama interior karena saya aktif di interior ya. Material interior baru termasuk wallpaper, high pressure laminate HPL, kemudian material kayu solid yang baru itu eh, dia menimbulkan bau, termasuk baunya ada kadang-kadang formaldehyde. Nah, ini itu kalau dihirup dalam jangka panjang itu juga oleh orang yang beraktivitas di dalamnya itu beracun. Karena itu untuk project-project interior yang baru jadi disarankan tidak boleh langsung dipakai oleh penghuninya. Ini biasanya di kota besar terutama Jakarta itu Harris Building yang gedungnya tertutup ketika baru dia langsung mau pakai ownernya. Padahal itu kondisi dengan furniture furniture baru itu mengeluarkan udaranya mungkin dua tiga hari sampai seminggu baru boleh dipakai. Nah itu tadi 30% new and renovated building receive excessive complaint indoor air quality. Nah itu kaitannya di situ ya. Jadi terkait indoor air quality kita pastikan material kita tidak toksik tadi dari aspek yang kita sebut tadi. Next. Nah tadi reduce heat, ini exterior paint-nya juga kalau bisa mold free. Next kemudian. Kalau interior ruang dalamnya kalau bisa easy clean, mudah dibersihkan cat itu. Kemudian apalagi anti-microbial. sekarang ada Cat yang antimikroba, terutama bangunan-bangunan eh, yang publik, area ataupun rumah sakit, klinik, sekolah, sebaiknya pakai cat yang mengandung antibakteria itu lebih 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 baik gitu. Nah itu sudah sudah ada di pasaran. Kemudian apalagi terkait health material, jadi green material adalah material yang bisa memberikan dampak positif bagi manusia. Salah satunya yaitu healthy issue atau kesehatan. Anti mikrobakteria ini banyak dimasukkan baik di cat, kemudian di tekstil. Kemudian juga di handle, jadi handle-handle kita eh, tangan ini kan yang paling mudah eh, menularkan penyakit biasanya. Nah, handle itu kalau disemprot dengan nano silver atau cooper, dia eh, dalam waktu tertentu eh, partikel bakteri atau virus itu mati sendiri. Nah, itu disemprotkan di dalam eh, handle kemudian handle handle standis terutama pegangan pegangan itu nah itu akan sangat baik jadi kalau kita lihat ada nggak dia antimikrobakterianya ya material itu nah itu kalau ada itu akan lebih baik dalam kaitan healthy material tadi next Kemudian juga microfiber product karena dia reduce bakteria. Kemudian dia bisa dia biasa ada untuk keset, karpet dan juga di cleaning equipment. Karena sekarang arsitek juga harus mulai memikirkan bagaimana nanti membersihkannya nah microfiber produk ini dia eh, lebih mudah membersihkan eh, debu maupun kotoran-kotoran lebih mudah nah ini sehingga dianggap healthy material juga next nanoteknologi ini juga sudah mulai masuk tidak banyak sudah banyak terutama di style, di keramik itu diberikan lapisan nanoteknologi sehingga dia lebih kuat dari goresan maupun dari pori jadi jadi porinya betul-betul ditutup sehingga pembersihannya lebih mudah dan tidak bakteri kalau masuk di dalamnya juga bisa mati nah itu juga dan dia lebih ringan ya itu dia nah ini akan akan di di kemudian hari akan banyak material-material baru yang mengandung produk-produk yang inovatif yang untuk kesehatan manusia ini jadi ini yang kita harus pelajari juga next Ano Teknologi, ya. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Nah, sebetulnya, kalau sebagai arsitek, apa yang harus kita lakukan? Sebagai desainer, kita harus mengedukasi klien kita untuk menggunakan materi-materi yang ramah lingkungan ini, mungkin secara... Value agak sedikit lebih mahal, kadang-kadang karena ada tambahan-tambahan edit. Tapi dalam jangka panjang, itu memberikan value yang lebih baik, baik dari economic value, dari efisiensi energi, misalnya, maupun dari aspek kesehatan lebih sehat. Nah, itu harus kita arsitek, harus memberikan pelajar pengajaran kepada kliennya. Kemudian, industri harusnya menjadi leading, oh, masih ini tadi, tadi udah ya, ini next, next. Nah ini uh, noise control juga itu untuk akustik juga uh, itu juga material yang ramah lingkungan karena kita ingin ruangan kita itu tidak uh, bouncing suaranya sehingga kita bisa nyaman berada di dalam ruangan kalau akustik levelnya baik sehingga uh, penggunaan uh, akustik material atau material yang kedap suara itu juga dianggap green. Contohnya pakai gypsum yang tadi akustik gypsum itu. Next belum, belum. Nah, penggunaan non natural stone. Jadi kita tahu kan uh, marmer marmer granit itu kan dari alam, selama-lama akan habis. Nah, bagaimana kita memakai materi yang lebih ramah lingkungan? Apa penggantinya? Teraso. Nah, ini harusnya bisa dengan mudah dan banyak. Sudah mulai banyak lagi dipakai. Di bandara bahkan bisa pakai teraso. Kemudian, homogenis style. Ini juga pengganti. Karena homogenis style saat ini sudah tidak lagi. Kalau dulu kan kita tahunya hanya 60 kali 60 ya. Sekarang sudah slab besar. Bahkan 3 meter kali 1,2 ada itu berarti kita bisa pakai homogenous style di pengganti itu. Kemudian solid surface. Nah, ini selain dia lebih mudah dibentuk, dia bisa jadi bermacam-macam dan dia lebih higienis. Sehingga kalau rumah sakit itu lebih baik health care, lebih baik tidak memakai marmer tapi memakai solid surface untuk top table, untuk counter, untuk wastafel. Nah, itu bisa dengan mudah dibentuk dan itu lebih sehat untuk solid surface. Nah kita lihat penggunaan natural stone sebaiknya dikurangi, bukan tidak boleh tapi dikurangi karena kita ganti dengan artificial stone. Tadi teraso, keramik, homogenous style dan solid surface. Next. Ya juga kita pikirkan ketika kita membuang material ya tadi ya, tadi kelompok tempatnya ya. Jadi bagaimana bisa membuangnya bisa eco disposal enggak, biodegradable enggak, itu akan lebih baik kalau seperti itu. Next. Nah, kemudian kita juga bicara prefab material atau material fabrikasi. Kenapa dia green? Karena material seperti itu berarti tidak dikerjakan di lapangan, sudah disiapkan dari pabrik. Berarti tidak ada waste yang terbuang di lapangan. Jadi mengurangi construction waste dan dia biasanya mudah pemasangannya, mengurangi tenaga kerja. Jadi dia reduce 25% construction time lebih cepat dan 10% labor cost-nya. Nah, itu itu kenapa dianggap baik dan kita didorong Arsitek didorong untuk menggunakan material-material prefabrication prefabrication ini ya seperti dinding untuk uh, high-rise building sekarang sudah pakai precast precast dinding seperti itu kemudian tangga dan juga komposit uh, panel gitu, itu juga prefab material next nah itu juga nah kita bisa lihat ini prefab material jadi ini lebih uh, zero emission, emisinya lebih sedikit waste-nya tidak ada karena di pabrik di pabrik sudah di up juga termasuk uh, aluminium baja ringan atau aluminium uh, untuk kerangka uh, atap. Itu kan kita biasanya pesan di pabrik sudah siap, tinggal pasang. Nah itu berarti modular material. Dan kita dorong juga penggunaan modular material untuk pintu, jendela, sehingga arsitek tidak membuat ukuran-ukuran sendiri. Kalau bisa pakailah modular yang sudah ada di pasaran. Itu lebih efektif dan efisien. Next nah kemudian kalau dalam furniture lock, uh, knock down furniture karena kemudian transportasi packingnya gampang dan less emission karena semua sudah diperkirakan ukuran dan bentuknya next terus ya terus kemudian recyclable tadi udah ya degradable kalau bisa dia uh, bisa di recycle ulang atau biodegradable. Kemudian waste management kita mulai pisahkan antara organik dan non organik itu di area-area gedung kita. Next, nah ini tadi kita pikirkan bukan cuma materialnya ternyata juga. Bagaimana packagingnya datang ke proyek kita? Apakah dalam bentuk kecil atau besar? Kalau bisa kita minta dalam palet besar sehingga tidak banyak pembungkus yang terbuang. Bagaimana membersihkannya? Kemudian tipe materialnya, distribusinya bagaimana uh, perilaku pemakaiannya, pembersihannya. Nah, itu ketika arsitek memilih material itu aspek-aspek ini harus dipikirkan kalau kita ingin mendapatkan material yang ramah lingkungannya cukup banyak di dalam uh, desain kita. Next. Nah, itu tadi saya sudah sempat sampaikan desainer harus edukasi kliennya dan customer-nya. Industri harusnya support dari green product, dan nah, ini akan terus berjalan karena uh, dengan meng secara ekonomi value akan terjadi. Kenapa? Karena barang-barang dari alam ini akan mulai habis. Contohnya, uh, tadi yang saya sebut, misalnya granit marmer udah mulai habis, maka industri uh, berinovasi. Nah, maka, ada substitut, ya, penggantinya itu tadi, misalnya, satunya homogenista, sudah bisa yang lebih besar, nah. Iya, kita akan melihat banyak material-material baru yang turun dari pasan dari industri-industri yang maju yang lebih ramah lingkungan. Nah, government harusnya support dari regulasinya. Seharusnya apakah dipermudah untuk masuknya barang atau apa apakah perizinannya dipermudah. Nah, itu harusnya saling membantu sehingga material-material yang masuk ke Indonesia atau yang dibangun oleh oleh pabrik industri kita sendiri itu sudah bisa menjawab kebutuhan green material ini. Dan harapan kita tentu industri di Indonesia bisa membuat material-material di dalam negeri yang sama, sehingga tidak perlu import keluar dari luar negeri karena tadi emission carbon footprintnya jadi ya lebih besar. Next. Oke, nah itu tadi saya sebutkan dia di material di masa datang akan banyak material baru yang kita akan selalu, selalu terus belajar. Kayak tadi naturally safe cleaning material, sudah ada self cleaning glass, self cleaning uh, uh, tekstil, kemudian bio material, light transmitting concrete atau konkret yang ringan. Uh, nah ini kurang lebih ada macam-macam -macam ini yang akan masuk di pasaran kita. next, harusnya gedung kita seperti apa sih kalau materialnya uh, ramah lingkungan? Uh, kurang lebih seperti manusia sebetulnya dia breathable artinya bisa bernapas dengan baik sehingga indoor air quality-nya lebih bagus. Isi itu dismantling artinya ketika sudah selesai masa pakainya uh, dia gampang untuk mongkarnya, kemudian juga living building bisa berkembang kemudian self repair dan maintenance yang mudah human character atau dia growing. Health Consciousness, nah ini juga sudah mulai masuk sekarang dengan kondisi COVID, kita dipaksa untuk memikirkan health di dalam gedung kita, terutama di ruang dalamnya, interior dalamnya. Embedded but restoring to the nature, artinya berblend dengan nature, uh, menyatu dengan uh, lingkungan, dengan ramah. Kira-kira nah, seperti itu uh, terkait dengan apa yang saya jelaskan. Uh, next nah kira-kira ada habis ya jadi pada prinsipnya pemilihan material ramah lingkungan itu banyak bisa ditinjau dari banyak aspek tinggal bagaimana e, desain kita atau bangunan kita ini bisa mengambil yang mana poin di mana yang besar nah, sehingga e, tidaklah harus satu tambah satu sama dengan dua tapi bisa macam-macam bisa caranya macam-macam nah itu hmm, bagaimana kreativitas kembali lagi ini biasanya arsitek yang menjadi dirijennya sebetulnya, leadingnya. Karena biasanya yang menentukan material itu arsitek, kemudian menentukan desain terkait dengan pasif desain arsitek. Artinya peran arsitek dalam menentukan satu bangunan itu menjadi ramah lingkungan, itu sangat besar. Oke, saya kira eh, cukup. Mungkin eh, bisa lanjut tanya-jawab. Ya. Makasih. Ya. Terima kasih atas paparannya yang sangat menarik, Ibu Dina. Kemudian akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan para peserta yang hadir bisa raise hand terlebih dahulu untuk menanyakan secara langsung kepada Bu Dina Hartadi. Kemudian sambil menunggu peserta yang raise hand, ada beberapa yang pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Akan coba saya bacakan. Ya, yang pertama dari Yudanto bintang satria, apakah ada syarat khusus untuk penggunaan material recycle agar kualitas udara di dalam gedung menjadi baik itu? Oke, okay. uh, penggunaan recycle material itu uh, sebetulnya tidak ada syarat khusus. Sepanjang material itu dari material bekas kemudian bisa di recycle dipakai kembali menjadi material baru. Itu bisa dipakai, tetapi memang harus hati-hati kalau dikaitkan dengan indoor air quality tadi. Maka, harus non-toxic, artinya ketika diolah, dia dipastikan tidak mengandung formaldehydease, terus VOC-nya rendah, dan juga tidak mengandung zat kimia berbahaya yang bisa membahayakan penghuni ruangan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, aspek recycle itu bisa macam-macam, misalnya contoh tergantung skala proyek kita kalau kemudian kita mendesainnya misalnya rumah, karena green building ini ya teman-teman, tidak hanya berlaku di high risk building sebetulnya. Semua bangunan bisa kita terapkan aspek green building ini. Tinggal di aspek mana yang mau kita ambil. Recycle material misalnya, kita pakai kayu-kayu bekas yang misalnya kayu-kayu bekas peti kemas misalnya kita pakai menjadi panel dinding. Kalau kita bikin restoran kecil, mungkin meja-mejanya pun bisa dari material-material kayu bekas atau bekas drum-drum bekas yang kita jadikan meja. Boleh-boleh saja dan itu memang salah satu dari green material berarti. Karena berarti kan kita tidak perlu membeli material baru kan. Prinsipnya itu. Berarti kita menghemat sumber daya alam satu. Kedua terkait dengan indoor air quality yang dikhawatirkan dari indoor air quality adalah toksid. Jadi beracun, hati-hati memasukkan material ke dalam ruang kalau dia eh uh, Contohnya asbes, tidak boleh lagi ada uh, asbes masuk di luar aja tidak boleh, lagi di dalam ruang. Kemudian di formal dihydrate. Jadi mungkin uh, kita mesti lihat uh, apa yang di di di, di, di dalam material itu. Nah, itu kalau mau lihat sebetulnya di brosurnya kalau dia pabrik besar. Tapi kalau pabrik kecil ya tinggal dilihat dia menggunakan formaldehyde nggak dalam masa produksinya, kemudian ada unsur tadi nggak yang berbahaya. Nah itu saja saya rasa. Jadi sebetulnya green building ini harusnya setiap arsitek, setiap desainer bangunan harus punya pemahaman ini supaya ketika mendesain, meskipun bangunannya tidak disertifikasi, dia bisa sudah mulai memakai aspek-aspek ini di dalam setiap bangunannya. Baik dari aspek material maupun aspek yang saya sebutkan tadi yang enam itu. Kira-kira seperti itu baik terima kasih ibu dina jadi tergantung juga kreativitas uh, mendesainnya begitu ya betul dan uh, kategori gedungnya apakah dia masuk hmm. high rise building atau middle atau kecil atau rumah kecil tinggal biasa atau nah itu uh, juga macam-macam kalau kita bicara nih contohnya uh, rumah tinggal kecil mungkin kita tidak bicara tentang uh, penggunaan AC tapi sirkulasi udaranya yang benar-benar bagus sehingga penggunaan AC sangat minimal gitu. tapi bicara high rise building otomatis Uh, sirkulasi udaranya nggak bisa sebebas kalau kalau bangunan rendah ya. Jadi kan mau nggak mau menggunakan uh, mesin gitu, fresh air gitu. Nah itu kan berbeda lagi. Nah, jadi uh, sangat konteks dan kasuistik green building ini. Jadi kita tinggal melihat dari aspek mana kita ingin mengambil greennya di dalam bangunan ini. Sehingga seharusnya green building menjadi ilmu dasar yang dipakai arsitek sebelum dia melakukan pembangunan gedungnya maupun mendesain bangunannya. Baik. Ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kami ingatkan juga untuk para peserta yang ingin menanyakan langsung kepada Budina agar memencet tombol Raise Hand terlebih dahulu di sebelah kanan layar, gitu ya. Kemudian uh, juga nanti ada Door Prize yang menarik ya berupa buku alkemi, dua buah buku untuk uh, peserta yang beruntung dan juga uh, Door Prize hiburan gitu. Jadi yang wujudnya adalah voucher pulsa 50k gitu ya. Ada empat ya. Baik, ada Intan Puspa Wangi yang sudah ingin menanyakan secara langsung. Silahkan. Ya, halo. Ya, halo, ya silahkan. Bu Intan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kepada kepada Budina, ini saya ada pertanyaan. Jadi kemarin hari Kamis itu saya ada ikut webinar di mana keynote speakernya itu adalah Pak Menteri Bapenas Pak Sofian Jalil di situ beliau ada pernyataan yang membahas tentang high rise building di mana kebijakan dari Menteri Bapenas tersebut adalah disebut dengan konsolidasi, konsolidasi tanah vertikal atau ATV. Secara ringkasnya itu adalah beliau itu pro dengan High-rise building untuk pemukiman warga seperti itu. Sedangkan tadi dari uh, konteks yang Ibu Dina share itu kan berarti uh, high-rise building itu lebih tidak green building ya kalau secara yang saya tangkap gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana uh, kebijakan Menteri ini untuk pemukiman warga di daerah Jabodetabek ini, Bu? Oke, okay. uh, saya ingin meluruskan ya. High rise green building itu sebetulnya yang mem, yang paling dibutuhkan atau paling eh, pen, eh, be, harus dilakukan itu justru di high rise building. Kenapa? Karena high rise building itu yang mengambil energi besar. Karena dia masih pakai mesin untuk mendinginkannya. Jadi energinya apalagi di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara green building itu setiap negara tuh beda-beda penekanannya. Contohnya di Australia di mana air kurang, mereka nilai airnya, kalau bisa menghemat air itu berarti sangat bagus. gedung Di Indonesia kita di energi. Kalau kita bisa melakukan penghematan energi, itu akan sangat baik, karena kita tahu kondisi PLN kita seperti apa, kemudian remote area. Sehingga kalau gedung-gedung yang paling melakukan pemborosan di dalam gedung itu, 35 itu energi itu ada di high rise building. Makanya justru kalau penerapan green building ini di high rise building, itu yang paling efektif yang paling signifikan menghemat, bahkan terukur. Karena kalau masuk green building sertifikasi itu semua dihitung. Berapa penghematan yang bisa dilakukan dari gedung-gedung high -risk building. Dan di saat ini kan di Indonesia ya, sudah ada lebih, mungkin hampir 100 gedung high -risk building di Jakarta sudah tersertifikat. Rata-rata ingin mengambil energi efisiensi, penghematan energi. Jadi memang justru malah high-rise building yang paling utama. Kalau single building, dia betul melakukan penghematan tapi uh, kalau dihitung dari aspek uang itu uh, tidak se sebaik kalau harus jadi semakin tinggi suatu bangunan justru dia harus me memakai konsep-konsep green building ini terkait juga dengan energi tadi kemudian penggunaan air juga nah kemudian terkait dengan perumahan uh, vertikal menurut saya sih uh, itu juga uh, salah satu jawaban salah satu ya tidak selama. Uh, terutama di area urban area kota perkotaan besar di mana lahan sudah sangat terbatas. Kemudian mengapa pemanfaatan air tanah ini kan luar biasa. Nah, kalau itu di dalam kalau di dalam perkotaan high rise building perumahan itu itu akan sangat bagus karena bisa terkontrol penggunaan airnya, bisa dibuatkan recycle water. Sinyalku enggak. tapi untuk misalnya perumahan di daerah yang masih banyak lahan terbukanya mungkin ya kurang tepat. Meskipun saat ini perkotaan tren perkotaan modern memang kita bicara vertical building karena akan jauh lebih efisien dari aspek tadi lahan, kemudian kedekatan dengan area kerja, kemudian juga dari energi, kemudian dari pemanfaatan airnya. Jadi itu yang ingin saya luruskan ya. Justru green building ini banyak dipakai kan di luar negeri pun sertifikasi pun kayak LEED itu untuk gedung-gedung tinggi harus biasanya. Karena mereka ingin tahu persis karena kalau disertifikasi itu akan dihitung secara uh, detail uh, penggunaan energinya berapa banyak dia bisa berhemat, penggunaan airnya bagaimana dia hemat, termasuk materialnya berapa banyak. Jadi uh, kalkulasinya harus ada. Ya. Itu lebih 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 signifikan lah penghematan yang bisa dicapai. Itu saya rasa jawaban saya. Jadi kita sih mendukung kalau di di Jakarta bahkan sekarang semua gedung yang baru gedung baru terutama high-rise Building harus menggunakan konsep green building ini. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya ada Pak Iwan Huseyanto. Ibu ini menanyakan tentang material yang berasal dari reuse, apakah lifetime-nya ini masih bisa dipertanggungjawabkan begitu? boleh ulangin pak material yang apa? material yang berasal dari barang yang reuse, jadi dari barang bekas yang digunakan kembali, oh, apakah iya, iya. ini masih bisa dipertanggungjawabkan ya, ya, secara betul. kualitas? pertanyaan, ya. pertanyaan yang bagus. Nah, tadi saya sempat sampaikan reuse material itu dibagi menjadi dua golongan, struktur dan non struktur. Ya. kalau yang struktur tentu harus mendapatkan uh, uh, perhitungan dulu. Contohnya misalnya gedung baru tapi dia sudah ada struktur lamanya mau dikembangkan. Maka ya harus dihitung dulu dari ahli al sipilnya apakah ini masih bisa dipakai kembali. Tapi kalau non struktur karena dia sifatnya lebih interior finishing apalagi kalau dipakai furniture berarti kan dia tidak ada masalah dengan itu. Jadi enggak masalah dipakai baik sebagai interior finishing misalnya kusen jendela, pintu atau furnishing Furniture lebih aman lagi, tidak ada masalah. Jadi memang yang lebih harus diperhatikan kalau menggunakan reuse material dari struktur mesti dihitung ulang lagi apakah struktur ini masih layak dipakai atau tidak. Kalau dari perhitungan sipilnya mengatakan ini tidak layak, ya tidak bisa dipakai. Artinya green building itu mengedepankan safety dulu, safety. Nah harus safety baru kemudian kita masukkan tambahannya di green building. Itu jawaban saya. Terima kasih baik terima kasih Bu kemudian ini ada Pak Idan Ramdani yang ingin menanyakan secara langsung silahkan Pak Idan ya Pak Idan silahkan Aduh. Pak Idan atau ibu Baik Susdiana Febrianti terlebih dahulu silahkan ibu Baik oh ya udah lower hand Pak Idan silahkan Idan Ramdhani ada Dan Ramdhani. Oke, okay, sambil menunggu uh, audionya, uh, akan saya bacakan kembali uh, yang sudah masuk di chat. Uh, dari Fakih Kurniawan, saat melakukan sebuah pembangunan gedung itu, apa yang membedakan antara jasa arsitek dan jasa pemborong? Oh, ini mungkin uh, apa namanya lebih ke general sepertinya ya. Uh, jasa arsitek dan jasa pemborong bukan hanya di apa, khusus di green building. Tapi silahkan Ibu mungkin bisa menjawabkan menjelaskan, menjelaskan jawabannya dengan ringkas saja. Nah, kalau ini sebetulnya secara umum. Konsultan perencana dengan kontraktor itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita konsultan perencana itu kan ekspertis kita yang dipakai. Jadi dari fee kita itu berdasarkan dari personal in charge bisa maupun dari persentase RAB dari bangunan itu. Jadi ada beberapa cara menghitung design fee seorang arsitek ya, konsultan arsitek. Bisa mengambil melalui biaya, besaran biaya persentase, bisa juga kalau pemerintah melalui menman. Berarti expert apa yang kita pakai untuk mendesain itu. Nah itu sudah ada standarnya, nanti kalau teman-teman yang mahasiswa sudah jadi profesional bisa lihat tuh di IAI, bisa di PUPR sudah ada buku standarnya yang menjelaskan V kita seperti apa sebagai seorang arsitek. Kalau pemborong, dia kan membangun, yang dia beli adalah barang. Maka sebetulnya jasa itu tergantung, bisa including sudah di dalam penawaran dia, ataupun dia pisah. Itu sih Uh, terserah. Tetapi uh, beda prinsip kita ini menjual ide, kreativitas, kemudian uh, ekspertis kita. Kalau kontraktor itu membangun, jadi dia, mem dialah yang membeli. Jadi kita yang arsitek menypekkan, menypek material. Kalau terkait nanti dengan pemohon, menypek material membuat RAB, BQ uh, dari kontraktor ini yang membeli, mengeksekusi. Sehingga keuntungan dia sebetulnya bisa melalui dari pembelian itu apakah digabung ataukah dipisah lagi jasa kontraktor jasa kontraktor di sini berarti meliputi misalnya dia membayar pegawainya untuk masa proyeknya kemudian dia menyewa direksi kitnya kemudian biaya koordinasi dan lain-lain nah, itu biayanya seperti itu jadi beda banget ya menjawab ya bu Gai? jawab banget ya terjawab sekali bu terima kasih bu kemudian ini dari Ronald Reskia Deputra ini menanyakan tentang green material atau recycle material itu dari segi biaya. Tentunya, tidak murah, gitu ya, tidak ekonomis. Kemudian, masyarakat lebih memilih untuk memilih harga yang lebih murah. Nah, ketika menghadapi kondisi seperti ini, bagaimana terkait dengan cara mengedukasi masyarakat awam dalam pemilihan material untuk membangun rumah mereka sendiri? Kemudian bagaimana pengaruh material terhadap arsitektur tradisional yang ada di Nusantara. Ya, Pertanyaan panjang nih ya. Panjang. Saya <laughs> Pertama <laughs> dalam aspek recycle material. Memang betul. Recycle material itu kadangkala akhirnya lebih mahal. Saat ini loh saat ini. Tapi kita nanti kan akan berjalan dengan sejalannya waktu biasanya material-material ini bisa masuk, economic value-nya masuk. Sebagai contoh nih ingat nggak dulu eh, apa ya keramik keramik homogenis style itu mahal ya orang semua masih pakai keramik biasa tetapi karena memang ternyata granit sama marmer itu sudah susah dan semakin mahal akhirnya dibuatlah itu tadi subtitutnya granit yang ukuran besar besar nah karena otomatis granit, granit marmer tadi mahal dia orang makainya ke homogenis style yang lebih murah Nah, begitu juga recycle material. Saat ini recycle material yang dipakai memang yang masuk economic value. Contohnya apa? Aluminium. Aluminium itu, itu kan potongannya langsung masuk ke pabrik, diolah lagi. Jadi dia termasuk recycle material di dalam bangunan. Kemudian baja, besi. Besi baja itu juga sama, potongan-potongan itu pasti dikembalikan lagi ke pabrik. Dikumpulkan pemulung baik dalam pre-consumer maupun post-consumer itu masuk di pabrik, kemudian dibuat lagi besi baru. Artinya dia sudah recycle material kan. Nah, yang materi-materi seperti itu yang saat ini yang sudah digunakan. Tetapi yang masih sulit misalnya, recycle material untuk karpet. Kalau di Indonesia susah itu mau recycle sendiri karpet. Tapi di luar negeri itu sudah terjadi. Jadi kalau Amerika, produk-produk Amerika di luar, Eropa, Amerika, bahkan Cina, karpetnya sendiri sudah mengandung recycle content. Dan sudah masuk harga pasar karena untuk backingnya, Bakingnya itu dia bukan lagi PVC tapi sudah dari material recycle. Kemudian benangnya juga bisa di recycle ulang, dan industrinya udah industri besar. Jadi kalau nanti recycle material sudah masuk ke dalam didorong masuk ke industri, maka biasanya economic value-nya bisa tercapai. Tapi kalau dia masih skala rumahan, misalnya bikin bambu, sorry sorry, recycle material, misalnya tadi bikin plastik olahan kemungkinan kita jadikan produk lain, tapi dalam skala home industry memang biasanya cost value-nya tidak tercapai untuk high risk building. Tapi recycle material biasanya juga masuk tergantung proyeknya Ibu. Contohnya itu tadi, biasanya proyek proyek yang kecil. Contohnya proyek rumah tinggal, restoran. Itu sering banget pakai recycle material yang betul-betul bisa masuk. Contohnya tadi saya bilang, misalnya bikin restoran. Gayanya etnik. Lantainya saya mau pakai teraso. Oh saya tahu tuh di sana ada bongkaran teraso dijual. Bekas misalnya rumah sakit atau bekas bangunan kuno. Itu kita beli atau kita tahu ada bekas kayu-kayu dari bantalan kereta api. Nah, contohnya itu yang saya sertifikat untuk green ship untuk hotel yang yang saya bilang di Uluwatu. Jadi Ayana, dia itu pakai recycle materialnya itu dari bantalan kayu dan juga besi-besi bekas itu dijadikan ada yang dijadikan kursi, ada yang dijadikan panel ada yang dijadikan konstruksi kolom dan itu bentuk-bentuknya betul-betul recycle yang diolah sehingga nilai estetikanya kadang-kadang lebih tinggi untuk recycle material di malah diambil. Nah itu justru dia mendapat poin tinggi dari aspek itu. Jadi eh, hotel resort itu dia mendapat eh, sertifikasi green dengan eh, penekanan kepada recycle material dan ya recycle material. Nah artinya bisa kan? Tapi kalau kita bicara high rise building project kita Ya memang susah pakai recycle material semacam itu. Tetapi yang recycle material di dalam building biasanya pabrikan. Yaitu tadi pakai aluminium, kemudian baja. Nah itu aspek recycle yang is industri. Jadi tergantung bagaimana kita memakainya sebetulnya. Di size project yang mana? Proyek besar, proyek kecil, proyek kecil, uh, proyek rumah, rumah tinggal, bisa. Restoran bisa untuk recycle material pakai Kemudian hotel yang saya sebut resort hotel banyak yang pakai pakai recycle material, material-material bekas zaman kuno itu diolah kembali, bisa juga begitu. Dari luar bukan dari bangunan itu sendiri, dari luar dibawa, itu juga recycle material. Yang seperti itu. Jadi ada dua tipe recycle material. Satu yang sudah masuk di industri, satu lagi yang memang dia eh, terbatas. Memang diolah terbatas itu. Nah, itu. Kemudian tadi kaitan dengan arsitek Nusantara. Nah kalau kita bicara arsitek Nusantara, sebetulnya bangunan-bangunan lokal kita ini sudah ramah lingkungan. Karena sudah pakai material-material yang eh, tadi misalnya contoh atapnya dari pohon kelapa. Berarti kan itu eh, renewable material. Pohon kelapa itu kan eh, masa panennya ya di bawah 10 tahun. Artinya dia renewable material. Banyak yang pakai itu. Kemudian pakai kayu-kayunya juga udah kayu-kayu lama. Kemudian eh, lantainya bahkan lantai teraso. Jadi justru eh, kalau saya bilang arsitektur eh, lokal budaya-budaya eh, kita itu sudah ramah lingkungan dan dia tidak pakai AC, sirkulasinya bagus. Nah, itu juga sudah ramah lingkungan. Artinya eh, kita mengatakan satu bangunan itu ramah lingkungan itu bisa dilihat dari banyak aspek tidak serta merta hanya energinya saja kalau kita bicara high rise building yang utama, tapi kepada bangunan bangunan lokal maka dia dia sirkulasinya bagus berarti indoor air quality-nya bagus di dalam bangunan itu, kemudian manfaatan material-materialnya biasanya material-material recycle, material-material ya material bekas, nah itu itu juga nilainya beda beda Jadi kadangkala satu bangunan itu di, kita sebut dia green building itu kita bisa tahu dia green building-nya di aspek apa. Kalau di Jakarta yang disertifikasi banyak mengambil dari aspek energinya. Jadi dia hemat energi, mendapat platinum. Contohnya Grand Indonesia. Grand Indonesia itu dari Green Building Council Indonesia dia mendapat platinum karena dia bisa mendapatkan penghematan energi yang terukur. Itu. Nah, kemudian itu, kemudian ada lagi yang dia kuat tadi di dalam kalau resort tadi yang saya sebut berarti dia green platinum juga, tetapi platinumnya dia kuatnya di material pemilihan material. Terus ada lagi nanti dari aspek site, kebetulan pengolahan, kebetulan dia mungkin di area, di daerah, satu pabrik itu lahannya bagus, bisa diolah menjadi hutan microclimate yang bagus, sehingga nilai, nilai site-nya bagus. Jadi, nah itu artinya satu bangunan nilai green materi, green buildingnya itu di aspek mana itu berbeda-beda tingkat kedalamannya dari aspek apa aja kita melihat tadi yang pertama saya sebutkan ada enam tadi apakah dari dari aspek sustainable side atau dari energi efisiensinya dia bagus atau dia melakukan penghematan air misalnya dia melakukan pengolahan kembali grey water dari air flash flash uh, toilet wudhu air wudu kalau air building ditampung diolah kembali bisa menjadi untuk siram tanaman misalnya grey water atau dari aspek tadi material, green material untuk penggunaan renewable material, kemudian reuse material itu biasanya itu resource resource. Kemudian indoor air quality apa kualitas udara dalam ruangnya bagus, misalnya rumah betul-betul tanpa AC. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bicara green building itu sebenarnya luas. Tinggal bagaimana seorang arsitek ingin memperoleh dan melihat melihat lokasinya di mana, jenis bangunannya ini apa, dia ingin mendapatkan poin di mana? Nah itu, saya rasa itu ya. Jawab ya. Ya. Jadi tergantung mau nembaknya di aspek yang sebelah mana gitu ya. Gitu, ya. Jadi nggak enggak tinggi sama saja. Mana, hmm. tuh, ya. Oke. Baik. Ini ada Arief Muhammad Fajar yang ingin menanyakan secara langsung. Dipersilahkan, Mas Arief Muhammad Fajar. Ya. Ya. Assalamualaikum, Ibu ya. Dina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ibu, uh, saya ingin menanyakan tadi kan untuk yang mengeluarkan sertifikasi Green Building itu kan green ship ya bu ya? Gimana? Nah, untuk yang mengeluarkan sertifikasi untuk bangunan itu Green Building atau bukan itu kan green ship ya bu? Iya iya. Nah, saya mau tanya bu, saya kan uh, dari developer juga mengurus seperti perumahan gitu ya bu ya perumahan, hmm. terus juga uh, guest house seperti itu. Nah, saya itu membuat juga izin mendirikan bangunan bu. Nah di IMB itu eh, yang saya lihat tuh ada beberapa aspek yang ibu sebut gitu seperti yang harus menggunakan paving block atau grass block untuk <tuk> jadi tidak menggunakan carport terus lampu juga harus menggunakan LED karena kalau aspek itu nggak dipenuhi maka izin mendirikan bangunnya itu tidak bisa di, tidak bisa dikeluarkan izinnya seperti itu dan contohnya toiletnya juga nah beberapa aspek seperti itu harus ada dan untuk guest house itu bahkan e, harus ada OTTV-nya bu, maka, ya, nah. jadi si arsitek itu harus membuat OTTV-nya dulu. Ya. Kalau misalnya si bangunan gasau itu tidak memiliki perhitungan OTTV, maka tidak keluar e, izinnya tuh. Hmm. Nah, apakah itu semua kan itu memang tidak bukan green strip ya bu ya, tapi dari mungkin dari dinas ruangnya ya bu ya. Hmm. Nah, apa itu sudah memenuhi aspek grid green building juga bu? untuk beberapa hal-hal kecil seperti itu, gitu, Bu. Iya, betul sekali. Yang seperti saya sebutkan tadi, Mas, bahwa eh, sekarang ini pemerintah sudah mulai sadar bahwa eh, mau nggak mau bangunan baru apapun itu dia harus mempunyai aspek, aspek green building yang tadi saya sebutkan tadi. Termasuk Jakarta itu malah sudah mandatory semua gedung-gedung high rise building terutama harus eh, bisa membuktikan bahwa dia ini bangunan ramah lingkungan. Salah satunya yang mas sebut tadi OTTV itu dia harus bisa dihitung itu nanti bisa dibantu oleh uh, biasanya ada yang bisa menghitung arsitek biasanya secara dasar harus belajar menghitung bagaimana OTTV ini kalau high building tapi kalau misalnya bangunan itu developer perumahan mungkin nggak harus sedetil itu jadi itu tadi setiap proyek akan mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri gitu tapi memang kak Anda harus belajar ya tadi aspek yang saya sebut tadi green building. Di mana belajarnya dari green building itu memang ada juga green ship nih kebetulan saya ada bukunya ini panduan. Jadi sertifikasi itu yang kita lakukan green ship ini ini green ship itu sebetulnya secara internasional diakui juga secara internasional dan sudah diakui oleh pemerintah juga PU, LPU dan KLH. Jadi kalau mau belajar bisa dari sini. Apa saja sih aspek-aspek yang terkait dengan green dan green ship ini terukur. Jadi kayak tadi OTTV satu gedung itu bisa dihitung berapa gitu. Nah itu sudah mulai masuk di daerah pemerintah pemerintah daerah juga sudah mulai masuk Surabaya juga sudah mulai. Nah itu pelan-pelan tuh memang akan menjadi mandatory. karena apa? Karena ternyata green building ini banyak added value-nya terkait dengan terutama penghematan energi itu OTTV itu terkait dengan penghematan energi sebetulnya kemudian penghematan air dan yang enam alam, aspek yang saya sebut tadi. Jadi uh, mungkin kalau memang masih harus mereview uh, developer kan uh, kawasannya, ya tinggal dilihat bagaimana yang uh, persyaratannya seperti apa, kemudian uh, mas tinggal pelajari itu. Bisa juga uh, kalau di green building kita juga punya uh, uh, namanya Green Associate materi yang saya sampaikan ini sebetulnya biasanya saya berikan ketika ada e, kayak course untuk Green Associate itu untuk mengerti secara keseluruhan dari aspek satu bangunan tadi dibahas satu persatu dari enam elemen ini ini baru satu elemen yang hari ini saya bahas itu Green Associate ada juga Green Professional di belakang nama saya tuh GP nah tugas GP ini biasanya membantu e, klien untuk e, mendapatkan secara terukur gedungnya bisa juga begitu, GP Dan itu juga ada course-nya dari Green Building Council. Nah, saya cuma ingin memberikan pemaparan kepada arsitek nih kan, karena nih yang di sini audiensnya banyak nanti jadi arsitek harus tahu itu sekarang aspek itu semua meskipun belum detail Jadi yang mungkin berarti Jogja sudah mulai ya, Mas ya, dari ada permintaan untuk penggunaan green building aspek-aspeknya aspeknya tertentu yang harus masuk. Ya memang akan seperti itu. Saya kira itu jawaban saya. Ya terima Dan kasih kurang mas. Eh oh, ya sudah cukup bu penjelasannya terima kasih bu. <laughs> ya mungkin boleh juga google ke Green uh, Green Building Council Indonesia mas kalau pengen tahu apa yang materi-materi uh, kalau nggak salah ada juga di sana. Oh ya bu memang seperti sih kendalanya tuh jadi kita tuh kan sebagai arsitek tuh baru tahulah mengenai OTTP gitu ya bu ya. Karena hmm. arsitek kami juga belum belum begitu paham, paham ya? apa itu OTTP ya <laughs> karena memang Memang tidak mengikuti itu bu eh, ikatan arsitek Indonesia mungkin kalau mengikuti ikatan arsitek Indonesia mungkin bisa lebih paham yeah. mungkin ya bu ya. So, yeah. Dan O.T.T.V itu sebetulnya yang paling efisien berguna hari dan harus yang dihitung adalah high rise building karena sebetulnya risk fungsi building, O.T.T.V yeah. itu tadi selimut bangunan dari empat permukaan bangunan itu itu kan ada permukaan tertutup Tenggara. dan terbukanya. Nah itu akan yeah. dihitung value-nya karena eh, semakin banyak bukaan dalam gedung itu atau kaca permukaan kaca. Itu berarti kan panas yang masuk ke dalam bangunan itu semakin banyak. Semakin banyak panas yang masuk di dalam gedung, berarti AC untuk mendinginkan itu kan perlu energi yang lebih tinggi. Karena itu di sini peran arsitek yang penting. Ketika dia mendesain, maka dihitung dulu ottp nya akan jatuh berapa. Itu sekarang sudah super, 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 super merupakan mandatory itu apalagi harus studi. Efisiensi tidak jadi tidak sekerta-merta estetika. Kalau dulu arsitek estetika aja maunya bagus, banyak bukaan gitu. Sekarang enggak dituntut untuk lebih efisien gedung ini terkait dengan mendinginkannya. Jadi arsitek dibantu untuk memikirkan kira-kira nanti pendinginannya ini cukup optimal tidak? Efisien tidak? Nah itu nanti biasanya kalau hasilnya ketinggian OTTV-nya, artinya energi yang banyak, maka arsitek diminta mereview tampaknya terkait dengan misalnya memasukkan secondary skin Misalnya, fasad dari sini atau second fasad, atau menambahkan tadi elemen, misalnya kaca, misalnya pakai window, bagaimana pengurangnya, kalau pakai double glassing seperti apa, pakai triple glassing, kalau perlu terkait juga dengan biaya dihitung. Nah, artinya memang arsitek mendapat tambahan baru nih tugas, bukan hanya memikirkan estetika saja, tetapi memikirkan gedung itu efisien dalam bentuk penggunaan air, energi, dan juga sehat, healthy. Tadi kita sudah masuk era healthy building. Itu seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya bangunan cuma rumah tinggal biasa, itu rasanya nggak separah itu OTTV-nya. Karena apalagi kalau nggak pakai AC. Berarti yang dijelaskan adalah sirkulasi, cross ventilation-nya saja. Saya rasa itu. Ya, ya betul, Bu. Memang saya. karena... Ya, itu, karena, karena ya, memang yang, yang diminta untuk OTTP itu hanya sekelas seperti guest house, Bu. Nama rumah tinggal tidak diminta. Iya, uh, uh. ya, yeah, betul. Ya. Yeah. Yeah, terima kasih, Bu. Ya, yeah, jelas ya. <laughs> ya, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini yang di arsitektur Amikom sudah uh, ini ya, ngicil lega gitu ya, karena perhitungan OTTV sudah diberikan di uh, nah. ya, sudah sudah benar -benar dibekalkan kepada mahasiswa di arsitektur Amikom. Oke. Okay. Kemudian yang selanjutnya ibu ini ada pertanyaan dari Dian Agustin dan uh, satu lagi Blasius Kalistus Markus Jahat. Nah ini yang mencoba membandingkan antara green building ini ada kaitannya tidak dengan biaya konstruksi dan biaya perawatan. Kemudian uh, juga apakah ketika me, sudah sesuai dengan apa namanya green ship? Green Building, apakah umur rencana bangunan ini juga akan semakin panjang? Itu pertanyaannya itu. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ini eh, biasanya klien pasti ini yang khawatir terkait apakah building building jauh lebih mahal? Jawabannya iya dan tidak. Artinya begini, kalau kita bicara tadi Green Building, itu kan eh, akan bicara efisiensi, terutama dalam jangka panjang. Untuk meraih efisiensi itu memang harus ada usaha-usaha yang dilakukan. Nah, usaha dilakukan ini memang kadang-kadang memang menambah biaya. Salah satu contoh yang sederhana kan tadi kita bicara tentang kualitas. Kita bicara green building kualitas harus baik yang sederhana itu. Kemudian berikutnya kita bicara green building berarti apalagi kalau high stress building ini energinya kan harus hemat. Untuk mendapatkan penghematan energi dengan setelah OTTV oh, masuk, yang paling mahal satu gedung itu kan adalah mechanical electricalnya, penggunaan pemilihan sistem AC-nya. Nah, pemilihan sistem AC ini kan sangat dipengaruhi dengan biaya dan teknologi. Teknologinya sekarang kan uh, dengan uh, water chiller atau apa, itu ada yang uh, sifatnya yang uh, lebih hemat energi. Nah, itu kosnya memang lebih mahal. Tetapi, dari green building ini, kita akan membuat satu perhitungan biasanya kepada owner. Memang di investasi awal lebih mahal, biasanya... Uh, di bawah 10% ya, mungkin dalam kolharis building. Kemudian eh, tetapi dalam jangka waktu sekian akan dihitungkan break even pointnya Dan akan dihitungkan berapa hemat biaya energi terutama. Kalau yang paling terlihat itu energi. Beberapa, apalagi kalau kita bicara bangunan kan rata-rata umur bangunan itu lifetime ya, bisa sampai 50 tahun. Nah, berapa banyak energi yang dia hemat dari per tahunnya itu dihitung. Ya, akhirnya itu bisa Break even point-nya akan ke, ke bisa terlihat berapa lama sehingga dia bisa mendapatkan penghematan yang cukup signifikan. Nah itu sekarang sudah terbukti. Rata-rata kalau di Jakarta developer-developer besar yang high rise building yang sudah sadar akan uh, energy saving ini, dia mulai masukkan walaupun mau disertifikasi atau tidak pasti dia akan melakukan perhitungan energi kalau di Indonesia ini terutama ya untuk mendapatkan energi yang lebih efisien walaupun dia harus uh, menambahkan initial cost di awal lebih mahal itu jadi memang ada initial cost yang lebih mahal tapi itu di, di di balance dengan penghematan yang cukup signifikan dalam jangka waktu yang lama gitu. Apalagi tadi ya satu pertanyaan itu aja ya Sudah cukup hubungannya dengan uh, biaya tadi sudah disampaikan di awal sepertinya jadi, uh, Kemudian uh, selanjutnya ini ada Pertanyaan kembali tentang penggunaan kaca di high-rise building. Nah ini hmm. mungkin bagaimana dengan kondisi efek pemanasan terhadap lingkungan sekitar. Tapi tadi sepertinya juga sudah disampaikan Budina di slide-nya ya. Jadi pemilihan material yang seperti apa? Tapi mungkin bisa penegasan sedikit budinya. Ya tadi ya kaca pemilihan kaca. Apalagi kalau high-rise building itu sangat signifikan karena itu tadi semakin banyak bukaan kacanya apalagi kalau arah timur barat ya itu kan ekspos matahari berkuat sehingga pemilihan kaca menjadi penting jadi nggak bisa kaca clear glass sebaiknya paling sederhana adalah yang solar taf tuh kalau mungkin dari ya. jadi dia mampu merefleksi panas itu ada beberapa merek yang saya tahu dia mampu kemudian lebih tinggi lagi sedikit pakai kaca film tadi yang bentuk ada 3M, ada macam-macam. Ada lebih tinggi lagi. Ini terkait dengan budget pastinya ya. Lebih tinggi lagi double glassing. Itu double glass Itu ada gas di tengahnya sehingga panas tidak bisa masuk ke dalam. Itu pasti kalau dengan pakai itu nilai OTTV-nya biasanya lebih rendah lagi. Dibandingkan pakai kaca biasa. Itu sangat signifikan hitungnya. Kemudian triple glassing ada sampai seperti itu. Kemudian ada tadi yang teknologi yang baru, low e-glass. Itu juga ada. Nah itu pemilihan itu biasanya bisa disimulasikan ibu untuk penilaian OTTV itu penggunaan kalau pakai clear gas biasa OTTV-nya jadi sekian kalau pakai tadi pakai kaca film dengan reduksi ini dilihat dari data teknisnya ya kan seperti ini kalau double glazing seperti ini kalau low e glass seperti ini nah, itu penggunaan kaca jadi penting sekali memilih jenis kaca untuk terutama untuk high rise building uh, uh, oke okay. rasanya itu ya dari cost-nya tadi saya sudah sebutkan dari level bawah sampai yang tingginya uh, itu. kalau lebih panas lagi apa Jangan, jangan kita harus tambahkan uh, apa ya kayak topi-topi itu apa sih uh, ya kanopi ya kanopi ya itu kanopi itu bisa membantu juga atau secondary skin ada secondary skin sehingga panas matahari nah area arsitektur karena harus building orientasi yang pertama kali dilakukan adalah melihat orientasi bangunan arah timur barat dari situ di arah itu banyakkah bukaan banyak bukaan ya. nah kalau itu uh, setelah itu baru kita melihat pemilihan kaca desainnya Nah, kadang-kadang arsitek diminta setelah tahu OTTV besar diminta merevisi desainnya sehingga didapatkan OTTV yang diken, dikendaki atau yang ideal untuk itu. Dan termasuk juga kalau dinding terkait dengan insulasi bangunan. Ini tadi saya belum sebut ya. Penting sekali kalau arsitek itu tahu insulasi bangunan itu juga macam-macam grade-nya dan tipenya. Itu harus tahu apakah untuk dinding insulasi atau insulasi atap untuk karena yang kena ekspos matahari itu kan yang utama dinding dan atap biasanya ada insulasinya juga itu membantu meredus panas masuk ke dalam bangunan. Jadi prinsip dasarnya itu. Okay. Ya baik. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya Ibu, ini dari Gabriela Arinta Putri cukup banyak ya Ibu pertanyaannya. <laughs> ya, cukup ya. Baguslah, utana, padahal, ya. ya. Uh, Memang sangat menarik Bu materinya begitu ya, Bu Ini baru hm, satu materi loh. Padahal kan tadi ada 6 materi. materi. Itu masing-masing dalam sendiri itu boleh dilanjut setelah ini barangkali ya Bu ya ya. baik ini dari Gabrielia Arinta Putri yang menanyakan tentang masalah recycle sampah jadi yang namanya sampah yang banyak ditemukan itu adalah sampah plastik nah ketika ini di recycle kemudian menjadi material ini apakah ada standar tertentu barangkali yang supaya tidak membahayakan bagi penggunanya begitu Bu atau ini juga bisa di nilai uh, dari sisi materialnya yang terukur di green sheet-nya atau seperti apa. Hmm, ya, ini ada dua hal nih kalau kita bicara material Satu, material sampah dalam arti sebenarnya sampah ya. Di Indonesia ini kan memilah sampahnya menjadi masih menjadi dilema antara organik dan anorganik. Udah capek capek dipisah di building-nya uh, di organik dan anorganik, tapi di TPA-nya masih dicampur lagi. <laughs> itu <laughs> itu satu hal yang berbeda itu PR PR kita. Dan kalau ada dari pemerintah harusnya pemerintah juga mulai melihat ini. Bagaimana sistem pengambilan sampahnya juga harusnya organik dan organik itu terpisah. Gitu. Bagaimana memastikan semua gedung harus melakukan pemilihan sampah itu. Harus dilakukan. Nah, kedua, kalau itu bisa dilakukan. Itu kalau di negara-negara maju kan sudah dilakukan. Dan betul-betul bahan-barang yang recycle ini bisa kembali ke pabrik. Nah ketika dia kembali ke pabrik, itu adalah uh, sebetulnya ya tugas pabrik itu untuk memastikan bahwa pengolahannya ini tidak akan meracuni atau tidak mencemari uh, lingkungan. Jadi dia akan ditreatment dengan cara yang khusus. Gitu. Nah itu tadi saya bilang, yang yang susah ini kan yang tadi kalau saya bicara pre-consumer dan post-consumer. Yang post-consumer ini yang susah karena sudah masuk di dalam uh, consumer, sudah dipakai consumer, kondisinya bisa macam-macam. Nah ini memang lebih susah, artinya um, dari pabriknya harus lebih Hati-hati memilah gitu. Nah tetapi sebetulnya ada teknologi lagi, sampah itu sebetulnya kalau diolah tertentu, di, jadi klinker dia bisa menjadi sesuatu yang berguna lagi gitu. Walaupun tidak untuk bahan bisa untuk bahan bakar, macam-macam itu juga bisa. Artinya sebetulnya dari sampah sendiri kita bisa uh, melakukan proses-proses uh, yang ramah lingkungan sehingga mengurangi jumlah sampah. Karena sampah ini akan menjadi masalah besar di kota-kota besar di Indonesia saat ini. Dengan jumlah penduduk semakin bertambah dan sampah semakin bertambah dan sampahnya tidak terpilah, semua jadi sampah itu itu akan me, 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 akan me, membuat tempat pembuangan sampah itu akan penuh dan nggak tahu lagi kemana. Itu harusnya dari dari bukan cuma dari hulunya, seluruh hilir itu harus diperbaiki mulai dari perilaku masyarakat, pengguna bangunan dipastikan memisah sampah sampai ke ke tempat eh, pembuangan sampah akhir itu harus terpisah sehingga sudah terbagi sampah yang memang bisa di recycle dengan mudah kembali ke pabrik Nah, kalau sudah di pabrik harusnya itu tanggung jawab pabrik untuk memastikan produk yang jadinya tidak me, me, mengganggu kesehatan manusia atau uh, tidak berbahaya bagi manusia, tidak mudah terbakar misalnya gitu. Itu itu pabrik yang harus menjamin. Nah, kalau di luar negeri kayak di Eropa itu pengaturan sampah sudah sangat bagus bahkan sampah-sampah elektronik tuh dipisah tersendiri partikelnya dipecah-pecah dijadikan lagi material baru nah sampai seperti itu nah itu kita yang masih agak jauh nih dalam masalah waste management ya ya apalagi mungkin nanti di labeli sebagai green material barangkali seperti itu ya akan ya kalau di luar ya negeri masalah penggunaan green material itu sebenarnya lebih mudah karena produk-produk mereka sudah self declare istilahnya jadi di dalam teknikal, jadi kalau kita punya apa produk dari luar kita tinggal lihat dari katalognya atau data teknisnya. Mereka akan self declare. Contohnya mereka lemnya sudah sudah di approve oleh Green Guard. Ada itu tandanya Green Guard itu berarti dari lemnya. Kemudian misalnya dia sudah mengandung mengandung antimikrobial, berarti material itu sudah dilapisi. Dia tidak kalau ada bakteri atau virus yang nempel di material itu dalam jangka waktu tertentu dia mati dan tidak tidak, tidak bisa. Nah itu label-label tadi yang saya sebutkan itu sudah mulai banyak. Kalau pada barang dari luar negeri biasanya sudah ada itu. Nah di Indonesia juga sudah sebetulnya sudah mulai pabrik-pabrik besar rata-rata sudah melakukan self declare terkait dengan environmental friendly yang bisa mereka dapat karena itu memudahkan juga untuk kita arsitek maupun owner untuk memilih material yang memberikan kontribusi ramah lingkungan. Nah itu. Jadi sebenarnya kita sudah dimudahkan dengan dengan industri yang sudah tahu Oh, kita lagi mencari material yang lama lingkungan. ya baik. nah itu tadi dari sisi material yang berasal dari sampah ibu. ini ada dari Ikhwan Godard. gitu ya. ini juga mempertanyakan uh, apa namanya kalau dari sisi air sendiri yang untuk didaur ulang itu yang seperti apa yang klasifikasi air yang bisa didaur. kemudian ya. yang yang tidak itu yang seperti apa. apakah ini juga ada uh, standarnya atas sendiri ada ada. ya ini uh, ini sebetulnya nanti dibahas di dalam Uh, water efficiency tadi, tapi yeah. secara garis besar yeah. air yang bisa didaur ulang. Apalagi kalau di RS Building itu kan sebetulnya penggunaannya banyak banget ya. Ya, adalah biasanya grey water yang kategori grey water. Apa itu grey water? Biasanya itu uh, air wudhu. Apalagi kita negara Muslim, besar kan yang namanya sholat itu pakai air wudhu itu banyak banget kan dalam sehari, bisa berapa kali di kantor kalau di kantor kan? Nah, itu air itu bisa didaur ulang, air wudhu kemudian air wastafel bisa. Uh, sampai air uh, untuk dari dari uh, drain bisa masih bisa itu. Nah itu di uh, di recycle gray water tuh di recycle menjadi uh, air yang bersih. Tetapi biasanya kalau itu gedung baru itu sudah ada sistem lagi dijadikan flushing flushing toilet atau siram tanaman. Nah, itu. Jadi sudah ada tambahan lagi. Jadi kalau air itu kan disebut tiga black water, gray water dan white water. Yang black water itu yang dari kloset. Uh, itu tidak bisa. Grey water itu tadi yang air wastafel, air kudu, air uh, dari drain gitu, air. Nah, ini bisa masuk. Kemudian, ah, satu lagi yang uh, white water atau air bersih. Air bersih sumbernya dari mana? Air tanah maupun PDAM. Kita tapi saat ini kan sebaiknya kalau kita bicara green yang mana yang green PDAM, karena kita tidak boleh me mengambil air tanah se seenaknya. Nah, itu harus dengan PDAM. Jadi, yang sedang sudah jelas gitu oleh pemerintah. Kemudian juga dalam arti hemat air, selain tadi melakukan grey water, di recycle ulang, kita namanya bisa ada namanya rain harvesting. Rain harvesting itu menadah air hujan atau memanen air hujan di dalam bangunan. Terutama kalau bangunan kita tuh atapnya lebar, itu berarti kan punya kemungkinan untuk melakukan rain harvesting. Ya. Lakukanlah itu. Bisa buat, tadi bisa flasting, bisa biasanya flushing atau hmm, untuk di apa tanaman. Tapi beberapa project kayak di Bali itu ada yang dia bisa melakukan betul-betul saringannya bagus, seluruh air itu uh, di di recycle sama dia sehingga hasilnya baik. Dan hasilnya baik itu dibuktikan lewat cek laboratorium. Nah, kalau grey water itu bagusnya itu biasanya di bawahnya itu ada kolam dikasih ikan. Kalau hmm. kolam dikasih ikan dari air itu hidup berarti air itu uh, bagus. Baik. Indikatornya. Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ibu dari Sofia Arofah. Apakah penerapan konservasi air pada bangunan yang berada di kawasan rawan bencana seperti banjir misalnya, ini apakah dapat membantu pencegahan bencana tersebut? Kemudian misalnya dalam hal pembuatan lubang resapan biopori pada kawasan pembangunan, ini apakah juga termasuk dalam Konsep green building ini mungkin dari aspek site-nya, ya Bu. Ya, ya, ya uh, boleh, lah. Ya, ya, bagus. Pertanyaannya juga nah, terkait dengan air itu, sebetulnya, hmm, kalau kita bicara penghematan air atau green, green, terkait dengan air itu, kita tidak boleh memakai air tanah sembarangan, karena kita tahu, apalagi Jakarta ini, ya, kebetulan saya di Jakarta, air tanah itu penggunaan orang mengambil sumur air tanah itu begitu banyak, itu akan membuat. Uh, lubang di dalam tanah yang cukup besar dan itu akan membuat penurunan e, laha, tanah sehingga air laut akan lebih masuk ke dalam daratan itu sehingga di Jakarta ini sudah tidak boleh lagi untuk, untuk mengambil air tanah untuk gedung besar harus melalui PDAM itu itu untuk air terkait dengan bencana banjir harusnya bukan terkait dengan pengambilan air tetapi bagaimana mengelola limpasan air dalam gedung jadi prinsip kalau air dalam satu gedung kalau kita bicara green building, maka air yang jatuh di dalam gedung itu harus kita kelola. Kalau bisa, masuk seluruhnya ke dalam tanah. Kalau baru kemudian sebagian dibuang ke real kota. Itu yang paling baik adalah masuk ke dalam tanah. Caranya gimana? Salah satunya biopori. Kalau dalam kalau dia kecil, biopori membuat air, -air banyak sehingga kalau hujan tidak ada air dari yang di lahan kita itu masuk ke dalam lingkungan kota itu itu salah satu yang sederhana sehingga kita tidak berkontribusi menambah banjir. Nah sekarang ini enggak kan bangunan-bangunan besar lahan semua di aspal sehingga air semua masuk ke selokan pada selokan depan atau selokan kotanya itu tidak cukup kapasitasnya terjadilah banjir. Nah caranya bagaimana? Salah satu dengan perilaku green itu kita pastikan area kita itu tidak boleh menyumbang air untuk dibuang keluar semua harus masuk ke dalam tanah. Kalau tidak bisa lihat biopori, sekarang ini kalau di Jakarta kita ada namanya sokpon atau sumur resapan tapi besar. Nah kebetulan karena saya ini juga salah satu dari asesor untuk sertifikasi bangunan-bangunan HRS itu, mereka biasanya bikin sumur panjang besar di dalam lahannya. Nah itu air-air hujan, air itu tuh masuk ke dalam sumur itu untuk kemudian diresapkan. Jadi ibaratnya seperti biopori tapi jauh lebih besar nah itu jauh lebih efektif untuk memastikan air yang turun di lahan dia tidak keluar ke dalam uh, tidak memenuhi uh, riol kotanya nah itu salah satu kalau kita bicara biopori kan kecil-kecil nih nah kalau high rise building apalagi biasanya lahannya terbatas berapa banyak dia harus bikin biopori nah, tapi ada satu kasus juga biopori itu sangat membantu jadi hotel Dharmawangsa di Jakarta ini dulunya selalu kebanjiran kalau hujan Kemudian dia mulai karena lahannya luas dia bikin biopori sampai seribu biopori sampai keluar. Ternyata ketika hujan dia tidak lagi banjir. Nah artinya apa? It's work gitu. Biopori juga bisa. Tetapi kalau lahannya besar, kalau lahannya kecil, ya itu tadi ada solusi baru. Jadi sumur resapan yang cukup besar jadi dibuat. Jadi prinsipnya supaya kita tidak menambah air limpasan itu ke luar ke riol kota. Itu prinsip green building terkait dengan Uh, air limpasan hujan itu juga dibahas nanti di di site kalau kita bahas tentang uh, site uh, tadi uh, ASD ya ASD itu uh, lingkungan lingkungan di dalam bangunan itu jawaban saya jadi bagaimana air itu dikembalikan lagi ke bawah ke bawah ya, ya itu yang paling benar ya baik sepertinya uh, sesi tanya jawab uh, dicukupkan sampai uh, saat ini begitu ya Kemudian uh, dari panitia nanti akan mengundi, uh, mengundi. akan memilih uh, pertanyaan yang baik untuk mendapatkan prize. Uh, mohon bisa ditunggu sejenak. Kemudian uh, kami ingatkan kembali uh, dari peserta nanti ya, uh, door nya berupa dua buku alkemi dan uh, empat uh, door hiburan begitu. Kemudian sambil menunggu uh, rekan-rekan panitia yang lain memilih uh, pertanyaan yang uh, sudah <coughs> sudah terpilih, uh, kami sampaikan juga bahwa di Universitas uh, Amikom Jakarta di Prodi Arsitektur ini sudah di memasuki tahun ketiga dan sebentar lagi ini uh, meskipun di uh, masa pandemi gitu ya kami tetap masih Uh, membuka uh, pendaftaran lewat online itu jadi silakan nanti yang masih memiliki uh, rekan-rekan yang usia SMA bisa diinfokan terkait dengan uh, prodi arsitektur Universitas Ahmad Jakarta. terima kasih sambil menunggu um, ya bisa foto bersama -kan, ibu sebelum ditutup Boleh, iya ibu silakan boleh uh, peserta bisa membuka Uh, videonya barangkali kita nggak sama tuh. Ya. Nanti bisa dibantu host ya Bu Risa. Ya. Oke okay, bisa dibuka semua videonya sambil menunggu uh, pengumuman. Oke. Okay. Ya boleh dipasang wajah yang paling manis. <laughs> <laughs> ya ini pasrah sama host ya. Uh, apa namanya? Hasilnya nanti seperti apa? <laughs> oke, okay. ini ada 10 slide jadi mungkin bisa ditunggu uh, sampai dua menit. Sepertinya ya, bisa menahan senyumnya dua menit lama juga ya. Oke, ya, oke, sesi fotonya uh, sudah selesai. Terima kasih, kemudian. Kemudian, pengumumannya sudah siap, Bu. Ya, mohon ditunggu sebentar. Terus, suruh Mbak. Baik, sudah ditemukan pemenangnya. Uh, yang pertama adalah Ronald Reskia Deputra mendapatkan buku alkemi. Kemudian yang kedua adalah uh, Muhammad Aslan Hidayat mendapatkan buku alkemi. Kemudian uh, prize hiburannya. Yang pertama adalah Gabriela Gabriela Arinta, yang kedua Arif Muhammad Fajar. yang ketiga Sofia Arofah. Yang keempat adalah Fakih Kurniawan, ya. Nanti akan dihubungi uh, oleh panitia. Begitu uh, pengumuman pada uh, acara ini, uh, sekaligus juga untuk menutup acara ini, kami ucapkan terima kasih uh, yang sebanyak-banyak pada Ibu Dina Hartadi sudah memberikan waktunya, sudah memberikan materi yang sangat bagus sekali terkait dengan material uh, resources and cycling cycle ya kemudian juga memberikan gambaran kepada kita tentang uh, aspek green building itu ada enam nah itu tinggal uh, dalam mendesain itu di aspek mana yang akan kita sasar gitu ya uh, untuk mendapatkan uh, nilai uh, green building di bagian mana kemudian juga yang tadi uh, di, perlu digarisbawahi uh, yang disampaikan oleh oleh Budina adalah Uh, peran arsitek itu sangat penting untuk menciptakan green building begitu. Kemudian juga uh, ketika ingin mendapatkan uh, predikat green building itu mestinya juga tidak meninggalkan kreativitas, tidak meninggalkan estetika. Jadi tetap uh, strukturnya tetap jalan, estetikanya tetap ada, tapi juga uh, masuk dalam uh, wilayah uh, green building begitu. Kemudian tadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa uh, bangunan ke depannya nantinya harus bisa bernapas gitu ya, seperti halnya makhluk hidup. Supaya juga uh, yang tinggal di dalamnya pun juga ikut bernapas begitu ya, Budina ya. Baik. Uh, sangat uh, menarik pembahasan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sampai dengan saat ini uh, masih uh, apa namanya menyimak dengan uh, baik gitu ya sampai dengan berakhirnya acara ini masih ada sekitar 200 uh, lebih peserta yang masih uh, menyimak kemudian oh, nanti ya, alhamdulillah ya Putina kemudian uh, kami sampaikan juga bahwa nanti setelah ini uh, Arsitektur Amika masih akan mengadakan online uh, session yang keempat ini silahkan bisa dilihat uh, update nya di Instagram uh, Arsitektur Amika at. Uh, Arsitektur underscore uh, amikom. Demikian uh, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Ibu Dina. Terima kasih. Terima kepada kasih kepada juga Bu Harta kami. kesempatannya juga Pak Amir sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Nah, ini Budina rekannya Pak Amir dulu ya, Bu ya, ketika ya, di UKM. Ya, <laughs> Inje. Ya, terima kasih juga kepada para peserta semuanya. Kami tunggu kehadirannya kembali di online session yang keempat berikutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Budina. Ya, sama-sama semuanya. Bu Arta dan Universitas Amin Kamu Jakarta. Liftnya gimana? Sama-sama. Belum. Nungguin door price.